Alhamdulillah ya Allah. Tuhan ada demi. Kata kena we demo ni. Alhamdulillah wak kena Tuhan we demi dawe ni. Allah lama dah kawe banyak bulan dah ni duk tidur ni. Ha ya pehe tu orang demi tu ya pehe. Yang ngaji ugamu. Orang tak pehe yang ngepek. Dia menyupah. Bila tak jaya dalam kerja dia yang nyupah menapan baik ngong sungguh. Napan nyupah. Ha pehe dah. Sungguh apa? Hujan tu dia supah. Hujan supah. Hujan ru. Oh, nanti hujan ni mari pada aku buka kemarin dia baru. Motong kemarin dia. Allah hujan pula dah bengong sungguh hujan. Ha, dia tak reti dah. Ha, ni tak reti ni. Abang ni menyupah dalam hidup. Mana tak orang ni tak pahal uji Allah Ta'ala. Ha, ni uji Tuhan royak dah kata tiap-tiap orang ni, amur ni. Jadi di hari ni semua kita ni kena uji Tuhan takut. Tuhan uji belakang. Hanya khabar tak khabar. Orang yang pahal dia khabar. Dia kata nak, Alhamdulillah. Hari ni lapar ni, tak boleh makan. Sebab kemarin lah, gula serati kemarin. Kena, dia pun jepuk itu lah. Oh, kita pergi maya hajak. Oh, tak gula serati kau yang makan banyak kemarin. Oh, Alhamdulillah. Hari ni, oh hari ni lapar sikit weh. Oh, hari ni tak nasi kabu bagi tadi. Cuma hari ni pun nasi kabu juga. Alhamdulillah. Hati orang pahal. Orang pahal nak ayat tu. Dalam hidup dia. Seni susah, itu adalah ujian Allah Subhanahu Taala. Ha tu. Dimakia juga masalah anak kita. Anak yang Tuhan bagi kita ni. Nak cerita kata kebahagiaan kita mudah-mudah di dunia ni bermula situ lagi. Masalah didikan. Islam ni menitik berat tentang didikan. Ha didikan kita. Siapa dia didikan? Anaklah. Anak kita ni didikan. Kalau kita tengok dalam Islam, mana hak mula-mula sekali? Mana hak mula-mula? Hak mula-mula nak royak kita ni, nak boleh ke anak ni, cari jodoh dulu. Faham tak? Nak bining lagi dah. Islam ajar kita tekoh nak bining, nak belaki lagi. Tu humi dia. Belum nak sapa ke anak. Jangan duk gaduh murih ke anak. Eh, anak aku ni bodoh sungguh. Allah. Dah, mu dulu itu, mu cari bining lagu mana? Ha, nak tanya, nak tanya. Hak tina pula, mu cari tu laki lagu mana dulu? Kena ke dah? Ha, situ lagi. Nak royak atau kita, benda tanimi kita nak molek tak molek ni, tekoh cari benih lagi. Lepas cari benih dah, witi pula cara nak tani lagu mana? Ha, tu nak royak Islam ni. Islam yang ajar habis. Islam dia ajar habis. Mula di mula-mula lagi. Islam nak royak tahu ni. Sebelum nak boleh anak. Anak nak rubik tu cerindik kau bodoh, sini lagi dah. Ha, cuba tengok. Ha, ni nak royak ni. Humbi dia. Mana? Kalau orang tino, Nabi suruh pilih dua perkara. Kalau orang jatah, Nabi suruh pilih dua perkara. Ha, tu dalam Islam. Sini lagi. Orang tua dulu, ya pilih juga. Tapi dia tak ada gaduh dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran. Tak dulu. Orang dulu, ingat tak? Tu imam boleh dia ingat, 70 lebih dah. Orang dulu, ya raksi. Habis dah rokok, dah pasang lemtih. Ya raksi. Ya tak, dia tak. Tanah air, api, angin. Tanah air, api, angin. Oh, habis dah rokok, dah pasang lemtih. Oh, anak yang ni, anak yang ketiga. Tanah air, api. Ah, kena tak api. Ah, tina pula anak yang kedua. Tanah air. Ah, kena ke air. Orang dia main dulu nak ayak tu. Nak cari bini ke anak. Ha tu nak ayak. Rabuk orang dulu lagu tu. Lalu dah. Ya sebenarnya dalam Quran dalam hadis yang ayak siap dah. Dalam hadis yang ayak dah. Orang jatuh dua perkara Nabi Besar. Orang tina dua perkara. Ha ni makcik-makcik dengar molek. Ni nak ayak ni. Ha walaupun kita berlaki dah. Tapi anak kita nak ayak tu. Barulah nak wijaya. Baru dah tengok anak demo. Gena yang anak mungjidik ni. Hey, anak kula acang royak tak reti. Oh, pak kali ngajar tak reti ke anakmu. Dia anak dia tu, hey, anak kahwin tak padu. Anak lagi ni, mokpok ni. Mokpok ni biasanya mana? Cak gapo mokpok ni. Benih mana? Kalau kelapa kau, gapo nama? Ha tu royak, situ lagi dah. Orang kita pun sebab tu. Lebih bagi orang Islam ni, tu hajar di awal-awal lagi. Bang, cari dah. Orang tina dua kali, ingat molek ni royak ni. Satu Nabi royak nak pilih orang jatuh dua perkara orang tino. Nabi royak man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ni royak itu. Satu orang tino nak cari orang jatuh hak ada agama.
lain ayat. Orang jatuh nak jadi lelaki kita tu, we ada ugamu. Belah kali buka pondok aku tak apa. We ada apa ni pencahan dia. Asah dalam diri dia tu ada ugamu. Jangan kosong. Jangan kosong. Lagi anak teriak ni bini suruh baca ayat kursi, tak tahu hok mana ayat kursi. Untuk lelaki. Hok mana dia ayat kursi? Dia makan ayat meja ayat kursi tu. Ah, nak ayat tetut lelaki. Ada baca be ayat 1000 dinar be. Mana 1000 dinar? Tak usah dengar aku. 1000 kok usah dengar. Ah, tetut lelaki. Jadi tetut lelaki tak reti apa ugamu. Pak kita nak hidup lagu mana? Asah tak ada rasa. Asah tak ada rasa. Hani ayat. Kena we ada ugamu. Yang kedua Nabi kata wa khuluquhu. Nabi kata mu pilih orang jatuh sana tu orang tino hok akhlak molek. Hok akhlak molek. Tu dua kata tu orang tino. Nabi kata, Nabi kata bila ada ni Nabi kata fazawwaju. Menikahlah anak tino mu dengan jatuh tu. Wa illa taf'alu. Kalau mu kita nikah, kita buat benda ni, takun fitnatun wa fasadun kabir. Anakmu akan jadi rusak besar lagi ke datang. Hani ajaran Islam. Kalau mu tak nikah lagi jatuh, mari siapa tengok tu dah, nanti tengok anakmu rusak lah. Nabi kata sendiri. Nabi kata sendiri. Nak ayat tu. Naknya orang tino cari hak jatuh ada asah ugamu. Belahlah tak boleh banyak kalau jadi itu pun. Nak ayat kali buka pondok lagi apa? Wi ada juga ugamu. Ya kedua akhlak. Apa PE perangai hak jatuh tu molek, akhlak tu molek. Hak akhlak kamu molek tu duk sepak bining, duk tapa bining, duk aduh supoh bining. Mula-mula tak apa lagi lah sebulan 2 4 5 bulan ni. Ya I love you dah habis lagi. Tidak kasih dah habis lagi. Eh hok tina pun kasih, hok jatuh pun kasih. Boleh 8 bulan, boleh setahun lebih ke? Ha. Ya nak makan menyepak. Jet spring. Patut tak sih hijau. Bining dah hijau. Kilik anak lagi. Oh, nak menanak lagi, nak menyayu lagi. Bini dia cokoh jadi rajok. Betul lelaki jadi rajok. Klik tanya. Masalah. Akan siang ke apa? Allahu Akbar. Bini kata nak kecil ke apa, bek? Duit marah habis tinggal 25 kok. Beli anak selayar saat ini. Beli 3 ekor. Ha, apa? Nak makan sedap. Ha, ni. Jadi itu. Pasal apa? Peling. Dia peling. Dia peling. Dah. Ha, ni nak no, Islam yang ajar lagu tu orang tino. Pak kita hari ni pilih lagu tu tak? Kita ni pilih dah lagu tu. Kita pilih tak pilih lagu tu, kita pilih ada kereta. Kau tubuh tinggi, hidung macung. Belalah peling sikit pun dia mata ketung dia ni, ketung pun tak apa, janak. Ha, duk 4 bulan punya tetapa bini ni. Eh. Belarak di rumah Tok Imin. Tok Imin garuk kepala kerok-kerok. Alah, mari dulu, mari dah. Oh, hari ni mari pula dah. Tok Imin pun tak reti ke. Weh, cari tu nebel lah pula. Ha, tu nak ayak depan. Ha, mari dah. Mula dah, mula dah, mula dah, mula dah. Ha, ni nak ayak. Ha, mari dah. Ha, tu mari dah. Kenapa? Kerana saat ni. Ha, tu. Tak pilih supaya dengan Nabi royak. Tak pilih supaya Islam royak. Ha, tu. Kenapa? Kadang-kadang orang mari dia ni ada ugamu. Lepas tu pula pun dia ni akhlak molek. Dia dua ni penting kali. Dia akhlak molek. Natu kita akhlak molek. Orang mari di rumah ada kecek dengan orang tua pandak. Ha, tu nak royak. Tak ada sombong, tak ada menaki pun. Haa tu, kita kenil lah natu kita. Ni sungguh orang menatu ni, Allah. Dia kata tu, natu dia duduk menaki kedai kopi. Allah, dia kata natu dia tu lah, pagi-pagi menaki kedai kopi. Kita kenil dah kalau kita tua? Tak kenil. Natu kita duduk menaki kedai kopi, akhlak tak ada. Dengan orang tua tak anda pecek. Pecek di kasuan orang, okay. Sedap tak? Tak sedap. Sebab tu dua ni asasi dalam Islam. Haa tu, ni nawa tu biar nak dua yang ni. Ni baru nak cari bening dia baru. Kalau buruk titik baru duk pelaga darah. Duk pelaga darah. Bapak ni dengan ibu nak uih masuk molek. Nak uih tubik molek sedap. Anak nak uih dinu. Nak uih harga sejuta anak tu. Ha, duk pacuh. Pacuh bakor. Pacuh bakor. Ha, tu nak uih tu. Islam. Ha, tu. Lik jatah pun dua. Lik jatah pun dua. Gapa nama dua? Nabi kata tazawwajul wadudul walud. Hei orang jatuh kalau mu nak bini enggak mu carilah al wadudul walud. Orang tino hok mu saye. Orang jatuh kalau mu nak nikah mu cari orang tino hok mu saye, hok mu kasih
hok mung gerai, ha tu gerai 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 tu. Jangan dia cari hok bobo bepuk. Tu dak. Jadi dak, ha nak cari orang tino hok kita gerai, hok kita gerai itu tak gerai. Kita tengok pak kita tu. Oh, kalau jadi bini aku. Hei, ha gerai 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 itu dak. Nafsu teliu, nafsu marah. Ha tu Nabi suruh cari gitu. Tu Nabi cari aku tu. Apa boleh Nabi suruh cari lagu tu? Karena di hujung hadis Nabi kata, aku nak kau umat. Aku nak kau umat, Nabi kata. Karena aku di hari akhirat esok, aku kedebe dengan Nabi-Nabi lain. Sebab aku umat lama. Itu adalah hadis Nabi kata. Aku daripada masa esok, Nabi-Nabi lain, Rasul lain tak ada umat. Umat sikit ya. Oh, umat sikit ya. Tapi aku umat banyak. Tengok hari ini, umat Nabi Muhammad. Beribu juta. Beribu-ribu juta lah ni dalam dunia. Jadi Nabi kita bangga di akhirat esok. Sebab tu Nabi suruh cari orang tina bila mu nak bining, mu carilah hok mu gerai. Hok mu kasih, hok mu gerai. Gena tu. Oh, dia gerai ke. Ya boleh anak lah. Cuba hok tak gerai mana. Dia kata gena lah mu nikah dengan ayah. Hau. Mekku duk kacau aku tak ada lah telah anak. Ha, tak sah, tak sah, tak sah. Kalau mek duk kacau, cik duk kacau tu aku tak ada lah anak, tak sah, tak sah. Tidak. Abang ingat terbaik, ingat terbaik, ingat terbaik. Dan ingat terbaik tak nak becek lah. Boleh 4-5 ni boleh kat tidur paling belakang ke lah. Dia kata kena, mandu, mandu, mandu. Tak mandu pun duduk paling belakang. Tak pak sebulan, buat sekali. Bila nak boleh? Ha. Kena, dia tak marah. Dia tak marah. Cuba hok tak marah. Oh. Allah, lapar boleh. Bunyi dia kena. Nak boleh adik dah ke? Hau. Ha, tengok. Ha, tu nak ya? Ha, ni boleh dah. Bos, setahun lebih. Ha, kuah, 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 kuah. Kuah, kuah, kuah. Allah, ha. Temu dengan saya 3 tahun. Tanya, bagai bulu. Mereka pergi dah, weh. Mungkin, kawan ni dah. Ni dah. Ha. Kau beranak biasa setahun sore. Lepas tu baru ni kembar. Ah, ramai. Mumu, aku dua lah. Dua tak nak gamuk. Kena, abeku malah. Abemu rajin. Ah, tengok. Nak umat. Nabi nak kau umat. Sebab tu saya lagu tu. Yang kedua Nabi kata al-walud. Tadi al-wadud, ni al-walud. Tazawwajul wadudul walud. Al-walud mana carilah orang jatek, orang tino hok bako anak banyak. Ha tu al-walud mana orang tino hok bako anak banyak. Nabi suruh pilih. Kena bini cari hok bako anak banyak. Mana tahu mana kita bako anak banyak. Tanya lah dulu nak masuk itak tu. Maria tu berapa beradik? Ha, berapa beradik? Bawa tanya pak, ma tak ada banyak beradik, 12 ya semua sepak. Ha, tahu. Baik, alhamdulillah baik. Ya nak, baik kita ada natu teh 15. Tu tua 12, natu 15. Ha tu Nabi suruh cari lagu tu. Cari lagu tu. Nak royak kata benih-benih hak mula-mula Nabi suruh dalam Islam. Pa tu baik dekat tak ada gapalah. Tengok didik ke mula-mula. Tu baik poh merah-merah. Suruh bel di telinga kami. Suruh bel di telinga kami. Bel apa kalau kita tengok gitu budak merah-merah putih gapo? Dok cara didik Islam situ lagi dah. Cuci situ lagi anak Islam. Cuba tu berhati tengok. Apa tu baik dia setah ya payabang. Payabang kepo buat tu baik. Mana buat cik hai? Mana ni buat cik dekat mana hai? Ni anak dia tu baik dah ni. Temu buat cik. Buat cik ni anak buat cik ya ni. Hak bini buat cik nama tu, nama tu. Bini buat cik dah nama tu. Ayah, ayah, ayah. Ha ni anak buat cik ni. Payabang pun lah untuk lelaki. Untuk lelaki pun itah. Nak penyel dia mobile dia tak reti. Pak ada orang bel juga dia pun. Sialah aku bel. Payah banai you. Oh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Payah makan tengok tu. Jadi tu lah kini bel tak pandai tukang atas sebuah hari raya. Jadi tu lah la ilaha illallah. Noyak kata. Orang kita belalana lagu tu. Ugama tak ada noyak tu.
Hari ayat banyak. Terapuk tino malam pagi esok terasa untuk laki baik. Sudah. Dia rasa ada tak suka sen. Ada dia rasa. Ha, berapa orang? Okay. Kau tu dia lari-lari tu. Di balasah dah lari klik. Bini tadi nak wear mu klik. Tak ada orang nak baik. Lari klik. Oh, orang baik tak ada lagi. Aku dah mau suruh baik. Lari klik. Ha, tu. Kaya apa suruh baik? Baik telinga kanan. Komak telinga kiri. Kaya apa kata pakcik? Komak ni lah. Komak dia letu belakang dah. Oh, dia letu belakang dah. La ilaha illallah. Jangan menjadi tu laki ke darah. Mung ni pandai bini je. Mung ni pandai bini je. Siapa tengok tu tak kerti ke kita? Apa lagu mana? Hani apa panggil nak dam dengan ciwit topai ni? Saya kata tu lah ya. Haa tu. Harti apa lah harti tu? Tapi bukan harti belakang. Bukan harti belakang yang kita nak ya tu. Haa ni benda nak ya tu. Jadi, nak ya tu didik ke Islam tu tubik merah-merah. Suruh komak dah. Suruh ber dah. Ber tengok kanan. Komak tengok kiri. Bapa gitu lalu. Nak royak tu Islam dia ajar dah anak merah-merah panggil dah semayang. We dengar dah kelimah tauhid. We dengar dah kelimah Tuhan. Kita tengok Islam aja. Ada dah ulang agama lain lagu tu. Dia mau tengok dah mau sakit. Ada dah orang-orang sial dia beranak patut toca mari duk baca dah dah. Besok tengok dah toca cuk kuning tu. Mai duk kepo budak duk baca dah dah. Amo tak usah tengok. Tak usah tengok. Ocah duk baca budak orang dia mak beranak eh. Tak ada. Kita orang selek suruh dah. Payah bawa tu baik dah suruh. Ha ben dulu. Apa tu nak ayat? Seolah-olah Tuhan kata, "Hei budak, bila mu besar esok mu jangan liar langa sejik. Bila mu dengar seruai azan, bila dengar orang ber, mu gilah sejik." Oh ya tu pesan di merah-merah lagi dah. Bubuh dah benda ni. Ni dah. Bubuh tak apa semayang. Ha, tengok buku semayang. Buku semayang, suruh semayang. Ha kena terposo dak ke? Dak, semayang dulu. Ha kena semayang dulu. Karena dalam dunia ni mula-mula Islam semayang. Betul tak? Semayang mula-mula ada hukum. Setelah Nabi kita berdakwah 10 tahun di Mekah, tak ada semayang, tak ada poso, tak ada haji, tak ada khairat, tak ada apa sekala. 10 tahun kosong. Sekadar ajak orang mengucap 25 syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu ya. 10 tahun tak ajak orang masuk Islam. Kerana sembah takkum laka. Orang sembah takkum laka di Mekah. Nabi dia ajak orang masuk Islam. 10 tahun dia ajak saja. Bawa lepas 10 tahun itulah masuk tahun yang ke-11. Kerana Khadijah mati. Bini dia, bini sulung mati. Lepas Khadijah mati, pak saudara dia, pak nakal dia mati pula Abu Talib. Situlah Tuhan akak Nabi kita naik Isra' dan Mi'raj. Turun tu baru bawa bawa semayah. Baru mula semayah. Hantu nak semayah. Puasa tak ada, haji tak ada, sedekah tak ada, khairat tak ada. Hantu nak ayat, tak ada apa? Sako tak ada, sako tak ada bahagi lagi. Arak tak ada harai lagi, duk minum lagi, semayah duk minum arak lagi. Tu nak ayat kata tiga tu. Baru semayah susah. Jadi semayah mula-mula ada dalam Islam. Sebab tu semayah Nabi kata, as-salatu imadul din. Semayah ni tiye ugamu. Dia tak kata poso ke. Dia tak kata haji ke. Tak. Semayah. Kerana semayah mula-mula. Berapa lama semayah? Semayah tikah dengan poso 5 tahun. 5 tahun tikah. Dia semayah 5 tahun baru poso. Nabi lepas pada klik Isra' Mi'raj 3 tahun Nabi duduk di Mekah lagi. 3 tahun Nabi duduk. Ha, tahun yang ke-11, tahun yang ke-12, tahun yang ke-13 tak boleh duduk dah Abu Jahal nak kerak-kerak. Kira puak-puak Abu Jahal nak bunuh Nabi kita. Tuhan izin Nabi kita hijrah ke Madinah. Gi Madinah duduk semayak. Semayak, 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 semayak. Tahun yang kedua bulan Syaban baru turunlah ayat puasa. Tidak, tahun yang kedua. Hak di Mekah 3 tahun dah. Mari Madinah tahun yang kedua baru turun ayat puasa. Bulan Syaban.
Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan bulan Syaban. Tepat 10 bulan Syaban, Tuhan waktu turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sehingga akhir ayat SPP. Ha, kita puasa saja. Ha, tu nak ayat. Bila tu? Bulan Syaban tahun yang kedua daripada hijrah. Mana kata baru nak puasa. Puasa lepas Maidah 5 tahun dah. Barulah puasa. Buat sampai bulan Ramadan baru mula puasa. Jadi tikah dua tu 5 tahun lebih kurang. Semaya dulu 5 tahun baru puasa. Lepas puasa tu baru zakat. Lepas tu kogi, 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 kogi. Hani nak ayat tu. Sebab tu budak kecil mah bedah 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 buku semaya samkan adalah. Sebab tu orang masalah masalah anak-anak itu ni didikan anak itu ni dalam Islam dia suruh gapo bermula suruh semaya. Nabi kata muru auladakum bisolah. Nabi kata hey pok pok hey pupuk krong memulalah suruhlah anak itu dengan semaya. Hanya ayat suruh mula dengan semaya suruh semaya muru suruhlah kamu auladakum akan anak-anak kamu bisolah dengan semaya. Bila tu? Bila umur 7 tahun. Bila umur 7 tahun Nabi kata musuh anakmu semaya. Nabi kata mumpiaklah bila umur yang 10 tahun tak semaya lagi muda suruh tak hira sampai umur 10 Nabi kata kalau tak semaya lagi piak weh. suruh piak. Jadi kita tengok sini puasa tak ada suruh. Haji tak ada suruh, mengatik tak suruh, dia suruh kita semaya dulu. Semaya utama sekali. Karena Nabi kata semaya ni kiai utama, dimakiailah anak kita di hari ini. Didikan Islam ni dia suruh semaya. Tengok tu baik, pun suruh bang. Suruh komat. Kakak ni kakak semaya ni suruh bang nak komat ni. Ha, sebab tu nak jatuh semaya ni. Habis ibu-ibu ingat molek ni. Kita nak berjaya anak kita kena perak buku semaya dulu. Kena perak buku semaya. Kalau kita tak semaya, anak tak semaya, dah nak kecek dah lah. Apa ni jihotullah ya anak ngapak, dah nak kecek. Oh, anak pun tak semaya, pak tak semaya, anak nak semaya gini, pak dah semaya, mok pun tak semaya kok. Tak ada lah. Kita pelat dah. Dalam didikan Islam kita pelat dah. Tidak. Ha, kita tak jaya dari situ. Ni cara nak wi Nabi royak kata anak yang soleh. Hari anak soleh royak tu. Belum gapo-gapo lagi. Sebab tu buku semaya ni besar dalam hukum Islam. Siapa dia tinggal semaya? Siapa dia tak semaya, tinggal semaya, maya tak cukup, neraka. Hati nak royak kecil mudah-mudah pandak-pandak neraka. Ahli neraka. Tapi tu Tuhan kacau sangat. Tapi tu Nabi kacau sangat buku semaya. Kerana dalam Quran, dalam hadis Nabi, dia royak dalam hukum Islam pun semaya ni kalau siapa dia tak semaya duk tak semaya, orang ni kecil mudah-mudah neraka. Tapi nak siapa ke neraka tu, Allah toraman lah. Kamu tengok dalam satu hadis riwayat orang tak semaya man tahawana bis solati ma'al jama'ati aqabahullahu ta'ala bisnatai asyarata baliyatan 12 balok orang tak semaya. 12 balok. 12 balok. Nah, 12 balok, 12 balok. Orang tak semaya 12 balok. Nabi kata salasun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamati. Pak. 3 balok kau duduk dalam dunia orang tak semaya. 3 balok dekat nak mati. 3 balok duduk dalam kubur. 3 balok hari kiamat esok. 3 balok hari kiamat esok. Ha, tu 3 balok hari kiamat esok. Hani nak ayat tu, orang sakup bau dengan tak semaya. Sakup bau dengan tak semaya lakon. Patu Nabi dia royak dalam hadis tak nak kecek dah. Orang tak semaya bila nak mati, bila mati dalam kubur gapo nama? Ula al aqra. Nabi royak tu hai buat ula untuk orang tak semaya dalam kubur. Nama ula tu suja'ul akram. Nabi kata ula tu sama besar dengan tekok utuh.
Ular tu besar dalam kubur. Capak nak azab, nak coraman orang tak semayang. Orang tak semayang. Nama dia Suja'ul Akrab. Orang tak semayang masuk dalam kubur, gop. Oh, Nabi kata mata merah. Taring bawah ni rapat di hidung. Tu ayatullah. Baikai. Besar teka utuh. Kalau kita kata besar mata pini. Ular besar-besar mata pini duduk dalam kubur nak ayat. Capak tu hewan utuh orang okay? Tak semayang. Hari nak ayat. Gitu lalu buku semayan. Buku semayan ayat terbadib sah, badib sah. Ha, tu nak ayat tu. Tu nak mati. Bo di akhirat esok pulang ke mana-mana? Dalam neraka sakar. Tapi kata orang tak semayan ni neraka. Orang tak semayan ni neraka. Kam diau, panggil. Kam diau. Tak ada. Panggil apa? Abangin neraka. Ha, sebab tu nak ayat. Sebab tu dalam Islam dia perak dulu semayan dulu. Wilkat semayan dulu. Ni anak orang Islam ni. Dia royak, dia kecek ni anak orang Islam. Nak dapat kebahagiaan kita hidup dunia ni, nak pisah anak kita tu. Kerana anak kita ni tak ada dah, huwacai kita dah. Anak kita ni huwacai kita dah. Sebab tu semayan mula-mula kena perak. Dalam hadis Nabi pun semayan. Dalam Quran pun sebab tu juga. Dalam Quran sendiri royak. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Tu yang kata. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Hendak suruhlah anak bini mu tu semayan. Tu hak ke tu laki suruh bini dia dan anak dia tu semayan. Wastabir 'alaiha dan musabalah dengan semayan. Tu Tuhan kata suruh sabar. Mana suruh sabar? Semayan ni orang tak ada berhi. Jadi kalau mu suruh ya lambat sikit pun jangan nak mongoh lah. Jangan nak tapah lah bini mu. Jangan nak sepak lah anak mu tu. Mu sobah. Kalau semayan ni tak ada siapa dia berhi. Tak ada siapa dia berhi semayan. Nah, sebab tu mu kena sobah. Ha ni nak ya Tuhan royak siap-siap dah lah kerak. Buku semayan suti. Maka orang tak semayan ni Tuhan royak lah kerak dia di akhirat esok dalam neraka sakar. Ha ni buku semayan. Jadi buku semayan suti ni badi besar. Mana Tuhan kata? Tuhan kata dalam Quran, "Masalakakum fi saqar." Tu Tuhan kata, "Masalakakum fi saqar." Tuhan kata, "Apalah puak demo ni ramai-ramai masuk neraka saqar?" Ha tu. Apa puak demo ni ramai-ramai masuk neraka saqar? Malaikat tengok orang ramai duk masuk neraka saqar. Ya pulah. Malaikat pun tanyalah, "Hei, geno puak demo ni ramai masuk neraka saqar ni?" Haa, kita pasal begitu dalam kampung kita. Buat dia pun jawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Buat dia pun jawab, "Qalu," jawab mereka itu, kata mereka itu. Buat yang kena tanya, saat ini tanya, jawab. Dia jawab kata kena, "Lam nakum minal musallin." Kami dulu terkoduk di atas berih tak semayak. Terkoduk atas dunia ni tak semayak. Dia jawab. Jadi orang tak semayan ni tu hewan neraka, satu neraka capak, nama dia sakar. Sakar. Bukan sakar ye. Bukan sakar ye, sakar. Ni nama dia nama neraka sakar. Cuba tengok buku semayan esok. Sebab tu anak kita tu bepong. Bedah. Bubuh dah buku semayan. Cuba tengok penting tak penting. Nak jadi anak yang soleh. Ha, nak jadi anak yang soleh. Mereka dah dilingkakan ni, komat dengan kiri. Hani didik ke Islam, oya. Situ lagi. Dalam bunga, putih lagi. Mula-mula tubik lagi dah. Merah, tak tiga apa lagi. Haa, tu, oya tu. Hani Islam ni, bos tujuh hari. Budak tujuh hari. Oh, ngekoh pula dah. Ngekoh pula. Beli kambing dua ekor, anak jatah. Oh, hari yang tujuh buka mulut. Ha, letak nama cukur kepala. Ha, semelih kambing akekah tengok hari yang ketujuh. Ada tak anak agama lain lagu pun kita? Tak ada. Ha ni nak yang tersuci anak orang Islam suci. Witi cewit dia tu mula lagi. Rentun merah-merah. Ni nak yang nak didik anak kita nak jadi anak yang soleh. Anak soleh ada dah. Ha, bawa umur 7 tahun ajar semayan. Kalau 10 tahun tak semayan lagi, piak. Suruh piak dah. Haa, dia tak lama lah masuk jawi pula dah. Tengok masuk jawi pula. Nak cuci, nak jadi borisut anak kita. Haa tu. Lepas tu baru hantar sekolah kita.
Ha, atas kalau anuban ko, raudhah ko, taman didikan ko, naui masuklah apa ni bahagia ugamu. Bahagia ugamu, 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 ugamu. Ha ni noya tu. Ha tu. Gapo tu? Nau jadi anak yang soleh. Bila anak kita anak soleh, itulah barulah terpakah. Baru panggil terpakah. Bila tak nak soleh ke mana? Kita mi khamsuk dak, khamsuk lalu dah. Kita bahagia lah dah. Tak gitu. Bila anak kita lekat sejik dah weh, dia berkata anak dia tu kak. Allah, dia dia biar nak bengorik kak naik tiga beradik main dengan mutur. Mari balasah, mari sejik anak dia tu. Tiga beradik, gendong tiga beradik. Mari sejik, belai-belai ngajak ngaji Quran. Ngaji kiraati, hok tu ngaji kadek. Hok tu ngaji surat bersuadah, hok kakak tu. Hok abai dia tu. Pak kita pok lagu mana tengok anak itu. Allah, pakak piyah putih anak itu. Pakak mandi awal lagi dah ngorik, nak pergi sejik. Nak pergi ngaji Quran. Pak kita ibu apa lagu mana? Allah, Akbar. Apatah lagi bila yang ngaji berjuruh molek. Tak ada peling dok, tak ada peling dok. Kasih ke ibu bapa. Hera dengan ibu bapa. Kita tak ada dah. Apa ni bahagia sekali kita hidup. Kenapa? Kerana kita duk hijau buah hari nak taruh pia. Kita duk hijau sampai suku semai sampai demi diri-diri dah. Nak taruh pia, taruh ke anak kita lah. Ni tukar penyambung kita. Kita nak hidup lah kubur dah. Tapi dia lah akan hidup dalam rumah kita mula. Dia akan naik kereta kita. Dia akan kita tengok kebun kita. Dia akan duduk dalam rumah kita. Kita tak ada dah hidup luar nesek lah. Duduk lah kubur dah. Tapi kita duduk lah kubur pun. Kerana dia anak molek. Alhamdulillah. Nabi kata orang duduk lah kubur dua keadaan. Orang duduk lah kubur Nabi kata. Supa dengan orang lemah air. Bagi orang tak ada amalek. Orang tak cukup amalan, orang dolek kubur supaya orang lemah air. Nabi kata kal gharikil mughawis, supaya orang lemah air. Apa orang lemah air? Lagu mana sebab orang lemah air? Lagu mana, lagu mana orang lemah air? Duk minta tolong. Tak gitu kan? Orang lemah air dia buat apa? Dia minta roti, dia minta nasi dingin. Dah, dia minta tolong. Tolong, 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 tolong. Glong, 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 glong. Selah tu orang lemah air. Nabi kata innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis, mayat duduk dalam kubur bila tak ada amalan supaya orang lemah air dah. Ha ni macam-macam nak ya. Pak pia nak tolong kita, pia nak tolong kita. Dah kita lemah. Kita duduk minta tolong, minta tolong. Nabi kata orang dalam kubur ni supaya orang lemah air, yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Dia tunggu doa daripada orang hidup tolong doa ke dia. Orang dalam kubur dia minta doa. Hei orang hidup tolong doa katilah puak kami dalam kubur ni. Seolah gitu dah. Kalau tu hai buka telinga kita, we dengar orang dalam kubur, oh, teriak habis tu terkapung. Teriak habis tu terkapung. Pakak mari mengatik tepi kubur belako. Hatap halau ke kubur. Nawak ni naga, teruk-teruk teruk weh, duk mandi tak putih gadu. Tolong, tolong tak sedar, tak sedar. Tak sedar, sakit, sakit, perik dah, perik dah. Tobat pun tak sedar. Tu nak orang hak. Dah kubur tu Nabi kata dia tunggu doa. Pas kita dah kita mati kena baik tu, dia nak tolong kita. Anak soleh lah, anak soleh. Nabi kata berdoa wa waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh doa kita semua ni. Anak soleh ziarah kubur semua doa lepas mayat semua. Nawi kita tu seni duduk dalam kubur ibu bapa dia haning nak yak. Kenapa? Kerana orang dalam kubur Nabi kata yang taziru da'watan tulhiquhu min akhi. Dia tunggu doa daripada orang hidup. Nah, Nabi kata. Yang kedua Nabi kata apa? Au sadaqatillahu. Ataupun dia tunggu sedekah, 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 sedekah. Dia tunggu sedekah, mak kita hok mati dah dalam kubur ni. Cik kita hok mati dah, dia tunggu sedekah, tolong sedekah dia katik. Dia duduk letih lah dalam kubur tu. Dia duduk meluik, dia tanya kita, duduk mana anakku ni? Anakku 45 beradik duduk mana? Tak ada siapa gapo kemik ni. Tak ada siapa gapo kecik ni. Genalah, tak ada siapa dia hantar kau, pahala kat aku hati. Aku ni sangat-sangat laparnya duduk dalam kubur. Genal, tak ada khabar kat aku ni. Ni ibu kita duduk dalam kubur ni. Sikit lagi kita pula duduk situ. Kita ngepek kat anak kita lah ni. Kita akan ngepek kat anak kita lah ni. Geno, dia tak ingat kita. Muka kita tak ada ajar dia.
Tak ada royak dia, tak ada besar dia. Ha. Kita teriak pula dalam kubur. Di manalah adik Yah? Di manalah adik mak ni? Mak sakit ni. Tolong mak, tolong mak. Tolong mana? Dia mahu makan ayam gerak-gerak tu. Dia mahu jalan ke biksi, jalan ke mikro, jalan ke hajai. Ha, mereka tinggal banyak dia mahu. Dengan kebun ketah lagi, dengan rumah besar lagi, dengan kereta lagi. Mana ingat kita? Kita dah tepik dari dulu. Nak buat khairat pun saya taruh kat anak. Kalau buat khairat, hingga sikit dah. Pala-pala khairat tolong kita. Ni tak berani buat khairat. Kalau kita sejik lah, pergi 20 kek. Agar pergi boleh 1,000. Dah, saya pergi 20 kek. Bawa sebelah kubur tu, ya. Lama kau tak jadi pun aku. Allah, tidak pergi 1,000. 1,000 pun lagi dah, dah duduk dalam kubur. Hak ni kita sesah panggil. Ini sesah nak ayat tu. Ha, sesah nak ayat tu. Hak ni nak ayat sepak kita lagi ke datang. Pesan ni nak panggil. Ni yang panggil new chang kong Allah. New chang, new chang. Jalan ni tu he. Nak tak nak, kena nak. Lagu ni pesan ni je. Mu berhi tak berhi, kena berhi. Mu nak pergi tak segi, kena pergi. Ni nak ayat tu hak Allah Ta'ala. Tak boleh nak kehek. Tak boleh nak kiri, tak boleh nak kanan. Dapat semata. Gapo saja dia dapat mu kena tepuk semata. Balo kau sakit, kau demi, kau gatu, kau dak pesoi, tak ada dah. Siapa dia tolong? Tak ada jadi nak tolong. Melekat amal ibadatmu saja. Kan? Ha, amal ibadat kita ya. Anak soleh boleh tolong kita. Jariah kita boleh tolong kita. Ilmu nafa' boleh tak kau. Tiga-tiga ni ayat tu pala tak sapa. Pala tak ada berhenti kita. Sapa ru. Ha tu ya. Hani nak ayat tu kemocok dalam hidup kita, anak kita salah satu. Suweneng dalam ciwit kita mi khamsu. Hani ayat. Ha ni ayat. Pasal apa? Pasal anak dia tak soleh, kau tak nak kecek lah. Tapi dia satunya dia tak berdoa dah, kita tak ingat dah. Kuburnya naik riung berak dah. Naik mundur berak, tak ada pergi tengok dah anak. Ha tu? Anak nak berhadu dah dia mati. Dia bergaduh dengan harta tertinggal tu. Pak kita duduk di kubur tadi ni. Allah, kalau ku tahu lagu ni ku akhirat kan, pergi harta aku. Ku tak ada kuasa nak tinggal ke anakku. Tak ada ingat langsung ni. Ha, kita baru tahu. Berada kubur baru tahu. Kata anak kita tak ingat kita. Kita tak tahu banyak dia. Takut dia mumah, takut dia lapar. Kita kerja juga. Sama demi diri-diri. Sama sakit diri-diri. Sama mati dengan kerja pun ada. Ha. Tapi kita boleh guna tak? Tak guna. Kita tinggal ke anak kita. Anak kita tak ingat kita. Allahu Akbar. Haming Nabi kata. Orang dalam kubur dua kali. Tongkan. Tongkan dua kali. Satu doa. Yang kedua yang sedekah. Sedekah Nabi kata. Sehingga Nabi kata faiza alhaqathu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Siapa dia sedekah, siapa dia berdoa ke mik dia, siapa dia berdoa ke cik dia, siapa dia sedekah ke mik dia, siapa dia sedekah ke cik dia, Nabi kata khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Oranglah kubur berasa kata oh cok ni lebih daripada dunia dan juga isi-isi dunia ni nak yata mahasan. Oranglah kubur nak sangat-sangat doa gitu. Sampai dia kata ziarah kubur, kita ziarah kita doa habis. Minal muslimina wal muslimat. Ya Allah itu aku, apalah dosaku, dan dosa cikku, dua ibu bapakku, tu nenekku di kubur ni ya Allah. Dan semua orang ahli kubur ni semua ya Allah. Ha, kita minta. Puak dia suka lah Allah. Esok mari pula ni. Esok mari pula ni. Kalau boleh dengar suara. So kita mari pula. Esok mari ramah ni. Esok mari ramah doa pula ni. Allah sukanya. Puak kami suka. Puak kami suka. Tu noyak tu. Habis Nabi ajar suruh kita baca doa. Assalamualaikum ya dar qaumi mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Suhi salat kepada orang ahli kubur. Minta sejahtera. Minta selamat. Karena kubur semua tu ada anak tak apa. Kalau tak ada anak, banyak mana? Tanah itu tak ada anak dia duduk di mana? Mampus ke hidup tak tahu. Tak ada mari tengok-tengok. Pahana mai makan mana dia? Sampai itu berhajat kita hadiah-hadiah lagi. Hadiah habis sutih kubur. Ya Allah, sabarlah pahala aku baca keluar Allah ni ya Allah. Pada ahli kubur ni semua ya Allah. Suka pun dia suka. Gini, kalau tak ada orang cara tu boleh makan lah. Kita wing dia. Ha, ni ayat tu. Ha, ni ayat tu dalam hidup kita. Dalam hidup kita ayat. Ha, ni ayat. Ha, ni cara didik ke Islam. Didik ke Islam. Mana? Bermula denung lagi dah. Bermula denung lagi. Bermula dicari pasangnya lagi dah. Hadun ayat. Buat tu baik anak pak. Ha ni. Apa ni didik ke? Terbiah dia. Terbiah dia. Didik ke dia. Didik ke dia. Ha. Tu nak jadi apa? Nak jadi anak yang soleh.
Pasti pun tengok anak tak soleh, kita tengok mana. Hari ni kita tengok anak tak soleh ke mana. Allahu Akbar. Mek dia, dia semelah. Mek dia, dia semelah. Makcik, oh. Ni anak dia tak soleh ke? Boleh nak soleh pun tak nama soleh kakak lima beradik. Hak curi sekerak marah pun soleh. Hak curi sekati demo pun soleh. Dia kata kena? Dia tak nama soleh pelaku anak dia. Soleh A, soleh B, soleh C. Dia nak jatuh. Hatu wacik-wacik nak jatuh anak tak soleh. Sebab tu Nabi, Nabi yang panggil Nabi berarti benar buku anak soleh. Kerana kebahagiaan kita mula-mula, anak kita. Yang kita nak tinggal sehari dua lagi ni. Dia juruh ke tak? Dia ingat ke tak kita? Anak yang ada. Sabit dalam Quran tu, hai marah anak yang deraka dua ibu bapa. Sanggup Nabi royak dalam hadis. Nah, Nabi royak dalam hadis. Arba'atu nafarin hakun alallahi ta'ala. Ada empat jenis manusia hak Allah Ta'ala. Allah yudkhilahumul jannata. Bahawa Tuhan tak boleh masuk syurga. Ada empat jenis manusia Tuhan tak boleh masuk syurga. Ha, tu. Ada empat Nabi kata. Wala yuziqa na'imaha. Tak boleh kecap nikmat syurga. Tu nak ayat dia. Tak boleh kenyang nikmat syurga. Nak masuk syurga pun tak boleh. Nak rasa nikmat syurga pun tak boleh. Siapa dia ni orang ini? Di antara Nabi kata, mudminu khamrin. Anak yang, orang yang sentiasa mabuk. Pasal kita kata, mengekali mabuk. Orang mengekali mabuk. Apa mengekali mabuk? Orang ni mabuk semua. Mati dalam, mati dalam mabuk. Ini ayat dia. Orang mati dalam mabuk, mengekali mabuk, main misik kausawan. Betul tak? Tak ada hak nak masuk syurga lah. Tak tahu, tak tahu. Banyak mana anak-anak kita. Anak-anak muda kita, ayat tu, banyak mana mati dalam mabuk. Kadang-kadang jatuh parit. Kadang-kadang pas kereta dia motor tok tepi jalan. Kadang-kadang pas buglai tiap selewat tabuh menuju mati kerakau. Ha, tuan tak tahu semaya di mana. Tak ada semaya, tak ada apa. Mabuk. Ha, apa lagu mana? Tengok hadis Nabi. Amin ayat tu. Sebab tu dia berat sangat suruh ibu bapa ni didik anak saat itu, iaitu menjadi anak yang soleh. Bermula suruh semayang mula-mula. Wikat semayang dalam jiwa anak itu. Hani nak ayat mula-mula. Ha, sebab tu nak ayat dia pilih di mula-mula lagi dah. Pilih di mula-mula lagi. Kita nak cari ni. Ni dah kita kadang-kadang temu di misi. Wah, betul lelaki dah. Mereka temu mana ya? Temu di misi, Mek. Lepas tu, tahu. Kenapa dia suka kita? Kita benak dia. Ah, tengok. Mu mak mai temu mana mai ni mu ni temu di 7-Eleven. Hello, mak. Pak muda mana mak tak tahu ke nak tanya ke dia. Pak muda buat bini mak hana mai tu. Ah. Tak ada apa kita ada kaedah kita. Islam suruh tanya, Islam suruh tanya dulu. Budak ni duduk mana, lagu mana, perangai dia. Semaya kedok budak ni. Kita nak buat natu di semaya kedok. Ha ni nak ya tu. Sampai Nabi kata kena ambil hak agama dan akhlak. Ya dua ni ada dah sujud. Orang dia ada agama dia tak tinggal semaya. Lepas tu ada akhlak pula. Apa akhlak? Ada agama. Pandai dengan orang tua. Ha, dengan wairung, dengan gapo. Ya pandai kerana ya akhlak molek. Bila ada dua ni cukup lah okay? Hari ni kadang-kadang ada agama tapi akhlak tak ada. Tersih. Ha, dia ni akhlak ada tapi agama tak ada. Tosik. Nabi kata dua-dua ni. Ni bagi orang tino nak pilih jantan waktu lelaki. Ha. Tu nak ayat tu. Sebab tu nak ayat tu Islam ni mula-mula lagi. Rentun situ lagi nak ayat tu. Belum nak tubik anak nak ayat. Pada tubik anak dah. Ha, suruh gitu, 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 gitu dah. Ha, ni. Yang kedua Nabi kata apa nama tak masuk syurga. Wal'aku liwalidaih. Anak yang deraka dua ibu bapa. Ni ayat dia. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Orang ni mai misik kausawan. Tak ada hak nak masuk syurga. Ni ayat Nabi royak sendiri dalam hadis. Tak ada. Sebab tu dalam Quran kita pun tengok. Tuhan ada royak. Besar tak besar berbanding dua ibu bapa terhadap anak. Sebab tu mu janji dia deraka. Kalau mu deraka kau tak masuk syurga. Hari salah tu Tuhan kata gitu. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah. Tengok dalam Quran deh ayat Tuhan duk cerita nak buat anak dengar. Tuhan kata hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha.
Nah, dia kata hamalat hu ummuhu kurha, ibumu mengandung kemung penat dan letih. Ibu kita mengandung kita ni penat dan letih. Tu heroyak. Kurha makna letih-letih, penat-penat dan letih. Mak kita, mak kita mengandung kita ni penat dan letih 9 bulan dia bawa kita dalam perut. Wa wada'at hu kurha, dua kali ulang kurha. Wa wada'at hu kurha, ibumu saling kemung itu penat dan letih. Nabi Tuhan kau kata ibumu beranak kemung tu penat dan letih juga. Dua Nabi tu, itu Tuhan kau kata dua kali penat dan letih mati. Oh, satu tika mengandung penat dan letih, tika beranak penat dan letih. Sungguh kedok Tuhan kau kata dalam Quran lagu ni dengan mati lu tak rasa. Kau mati dia rasa, kau mati mengandung ke anak sedap gitu. Dia bawa perut 9 bulan. Kadang-kadang setengah orang rebah dalam getah. 9 bulan dia umur tahun lagi. 8 bulan sarak dah nak beranak esok hari dia hijau lagi. Dia kata padel lah amung tu nak beranak esok hari dah. Loh dia mau tahu gapo gitu. Kata umur tahun kau nak makin gapo gitu. Oh, nak makin gapo kita duit tak ada. Orang ada duit tak apalah. Perum besar 3 bulan untuk lelaki suruh duduk rumah dah tak sini kerja dah. Tak apa dah dia ada duit, kita tak ada duit. Kata kerja nak makan gapo tu anak lagi tu. Ha tu mana duit api, duit air lagi. Mana nak beli beras lagi. Kerja 9 bulan pun, 8 bulan pun. Hayak, hayak, hayak bawa ke letah. Ada sungai orang tu rebah lah letah dik. Beranak ke letah belalana. Ni nak ayat Tuhan ayat kata ibumu yang mengandung kemung saat itu penat dan letih. Tadi dia. Hani penat dan letih. Mula ni mas, mula di benih jatuh dari rahim ibu tu. Ibu tu lain dah. Mana? Depan kata mengandung dah weh. Mari dah akan. Akan alohe, alohe, alohe. Aku mana alohe? Nanti kena ya nak oleh dek. How? Tegak piye tu tegak busuk belako. Busung, busung, busung. Ha, asak kereta pun busuk, asak motor pun busuk. Ha, temu tai lembu pun busuk. Tu, alahai, alahai, uwe, uwe tak kaya apa, kuhu, ibu. Tu nak ketuk tak nak kaya, busuk dulu lagi dah. Tu nak ya tu. Busuk belakang nak ya tu. Dia uwe, uwe. Berapa bulan dia makin uwe saja. Makan tak leh, makan tak leh. Makan tak lalu, ngandung. Alahai, alahai, cuba tengok. Okey, alahai, siapa dilepek, tak arok. Amo besok orang tino tengok Allah. Geno ni kita lu Allah tak agak apa ni. Tak leh makan ke apa. Lu tak leh makan apa. Kaca-kaca tahu tak leh makan. Ni orang Allah hai no ya tu. Hani tu hai do ya kata ibu mung tu kau mengandung kemung tu penat dan letih. Tu hamalat hu ummuhu kurha. Ha sebab tu lah anak alih laka. Sebab tu anak no anak soleh. Ni Tuhan dia cerita lah Quran awi anak manusia tu dengar. Tuhan dia royak. Ha tu royak. Dalam Quran dia ada. Lepas tu Tuhan kata pula, wa wada'at hu kurha, ibu mung tu saling kemung itu kurha. Apa kurha? Penat dan letih juga. Mana? Ibu ibu kita tu ya 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 beranak kita. Wa wada'at mana beranak beranak. Ibu kita bersaling kita, ibu kita ibu kita beranak kita tu Tuhan kata kurha. Penat dan letih. Pahak di tiga-tiga dah. Tak ada. Cuba tanya orang tina tu hari beranak tu mana. Oh, ingat usah perik dah. Tak ada dah. Pasal tak sedih dah, tak sedih dah. Wemung lah ada kacanya aku lari dah. Tak sedih dah, tak sedih dah. Dia ngepek wabak, wabak, wabak hari beranak. Tak sedih dah, tak sedih dah. Wemung dah jauh lah wemung. Oh, tak sedih dah. Tapi tak ada tiga bulan tanya pula pula. Nak ayat. Tak gitu. Ni nak ayat Tuhan dia royak dalam Quran sendiri. Tika ibu kita saat itu beranak kita ni kurha. Penat dan letih. Pak tengok. Hari kita nak pergi beranak dah. Dah pergi mau sakit eh. Pejabat tolong masuk dalam Hong Kong. Lagu mana nak fikir. Bos apa kiri kita ke? Pejabat mari dia buat piti siap dah. Mari dia siap lah kau dah. Pakai kah duduk cokong. Sebab belalai sini senung dah. Sebab kata meku dah gitu dah.
Kaya bang rasa cajin-jin nah, cajin-jin. Ni pendai jakit mak nah, jakit mak. Ni cajin-jin. Hai cai lek-lek, hai cai lek-lek nah. 1 2 3 Ngemak suruh ngemak. Pak bukan tubik selalu, bukan buti motor. Ano. Hani hari beranak nak ya ke? Nak boleh kau beranak nak tubik sore-sore. Oh, toraman. Ni yang panggil kuam toraman komik. Ni dah dahsyat, sedih. Bila anak deraka komik, tak sebenarnya sungkuan dia. Tidak, tak sepatut langsung. Anak nak deraka, tengok. Ni nak yang tahu winati. Hak mek kita bersaling kita. Ni tu hero yang dalam kerok. Amor, siapa ni nak wayak? Nak tolong celoh benda ni. Sungguh tak sungguh. Hak tu hero yang dalam kerok ni. Bukan amur reka-reka tu noya tu. Bila noya tu, bila mik kita tu, bila dia saling kita, Tuhan kata ialah kurha penak dan letih. Bo tu mik anak dah plot pai dah, tak ada kapal selamat kong tu mik, tak ada kapal lah. Dia suyak belakang dah klik duduk rumah, duduk rumah payaban 3 hari ya. Lepas tu klik duduk rumah lah, klik duduk rumah tu kata Allah toraman plot dah ibu gena Allah ha, makan nasi dengan anak drama kering. Allah mamah keruk. Huh, tahu kalau baru tu lah. Kata-kata boleh bu tu ya. Tukar weh bu nasi tak ada nambah tak ada. Allah dia mau makan tum yang sedaknya. Tum yang tengok ika kapung sedak. Allah ingin anak makan. Ya boleh makan. Tapi dia ingat ke anak lu. Pek dada takut sakit perut. Takut anak tu sakit perut. Dia mau duk makan lah, sumpang sedaknya. Orang petik bobo kuning tengok tu, sedaknya, nak apa. Dia kira cekak, dia nak makan. Pada kena bimek anak pek dada ni, sakit perut. Oh, sakit perut dah, cah, anak dah. Oh, minta ui pedas sikit, masak sikit, cah, anak. Dia pun patah lah, teh anak belamu. Allah, rembah-rembah anak belamu kalau habu juga. Suak, nasi. Tak ada muka lain dah, nasi putih. Sore ibu nasi putih, mama kerau, pucat muka, balik mata putih, kerau. Allah belahnya, sore ibu noyak tu, nak belok anak. Hani noyak tu ibu. Pas patut tak anak nak deraka? Sepatut tak anak nak deraka? Hani noyak tu, Tuhan dia royak lah kerau siapa tangga tu ke anak. Ha tu. Sebab orang deraka ke ibu bapa, mai misik kau sawan. Tak ada hak nak masuk syurga. Tuhan ham, Tuhan langgar, Tuhan lepak ke neraka dah. Siapa dalam hadis Nabi kata kena? Ridallahu wa biridol walidain. Ridallah, Tuhan nak sayang kita, wa ridol walidain. Terhati di atas redha dua ibu bapa. Jadi Tuhan nak sayang kita, Tuhan nak kene kita, tengok lu ibu bapa kita kene ke tak? Kalau ibu bapa kita kene kita, Tuhan pun kene kita. Ha, tu nak ayat tu. Siapa Tuhan tu tengok ibu bapa dulu nak kene kita. Kalau ibu bapa mutu sayang kamu, aku pun sayang juga. Kalau ibu bapa mutu supah kamu, aku laknat siapa bila-bila. Han Tuhan nak ayat tu dalam Quran. Ha, tu nak ayat. Han ni buku rakot, ni buku anak. Tak jadi anak yang soleh. Hak ning lah duk semelih mek. Ingat tak? Kita duk tengok. Anak semelih mek, Allah semelih mek, la ilaha illallah. Kita berasa lagu mana anak semelih mek. Ih, kalau mu semelih lembu ngah ya bapak hingga sikit. Mu semelih mek mu Allah, mek mu jo beranak kemu. Mek mu tujuh beranak kemu, duk mengulik kemu, duk suap nasi kemu. Duk kepo mu, duk siung mu, duk basuh cahit mu. Dia basuh mutah mu, jeluak mu beribu-ribu kali mu nak boleh besar. Beli kereta plastik, beli bedai plastik, beli meko plastik. Data-data mu nyawi pisah sebelah di tekak memang perang. Allahu Akbar. Hati mu wak ngagapo, hati mu tu anak. Hati mu tu wak ngagapo anak. Oh, geno mu ni orang kau iblis mu ni. Ni nak ayat tu hai marah sekali. Ni ni hani anak nak ayat tu. Geno mu semelih mek mu. Dulu mu dapat kaki besar dua jari. Mek mu dah duk menguliknya. Pukul 2 malam duk mengulik lagi mek bila anak demik. Orang tidur senyap dah. Pukul 2 mek kita duk mengulik lagi bila anak tak jenuh sakit demik teriak.
Ha ni beban ni ibu bapa. Siapa mik demi diri-diri tak tidur apa malam dah. Berapa malam dah mik tak tidur. Kata anaklah boyo besar tapa mik dia. Sepak mik dia. Jet mik dia. Semelah mik dia. Ni hati mari mana? Ni hati mari mana dia? Ni Islam dia teranak sangat-sangat. Dia teranak sangat-sangat. Dia tekel sangat-sangat buku dua ibu bapa. Ha ni mau Cina ya. Apa tu royak hak Tuhan? Ambo tu lah royak hak Tuhan royak kita. Kata mek mong sani tu bila dia beranak ke mong toraman. Kurha mano penak dan letih. Pas patut dah kita nak lakon dia. Tak sepatut sikit hebo. Sebab tu orang lakon Tuhan kata aku tak masuk surga. Tuhan tolong ganti beci. Tuhan tolong ganti noyak tot boh dan lakon. Padah nama kamu tu. Sung nam noyak tu. Padah lah masuk lakon tu. Hani noyak tu Tuhan malah begitu lalu. Allahu Akbar. Hati muak dengan gapola semelih mekmu. Ingat dah ngebu baru ni. Kau di ngebu baru ni. Berah siri. Hidup sakit dua je. Darah tak sejak. Mati. Mati. Darah tak sejak. Bomo payaban tak lena uang. Darah tak sejak. Tak sejak. Mati dua je dia sakit. Allahu Akbar. Anaklah hati muak dengan gapola. Haa. Geno mekmu gitu lalu. Ih, nak ya atas apa hatimu? Siapa hatimu sebelah mekmu? Allah, mekmu itu kalau tahu nak lagu ni, jangan lupa tadi mau gaya mampu pun dah gitu. Kira. Dia tak tahu ke tepi hutan tu makan di kengor, mampu kerah. Ni anak ni, nak ya atas. Ini bungkun, nak panggil bungkun, budi. Budi dua ibu bapa, ingat boleh. Ni dia antara. Tidak Tuhan tak kata dalam Quran wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid janahazzul liminar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Tu dalam ayat Quran tu ya. Tuhan sangson kita. Tuhan ajar sebagai anak lima tayo Tuhan ya. Soalnya kata Tuhan kata, hei anak buah lagu ni komitmu. Mu dengar kena royak hei para-para anak semua. Bila mu ada dua ibu bapa, mu kena wak lima kaya kena royak kamu ni. Mula-mula Tuhan kata, fala taqullahuma uff. Mu jangan jawab mulut ibu bapa mu pada uff. Tak ada. Dengar anak. Jangan kata. Jangan jawab mulut memu. Duduk dia sudah. Kamu sakit hati, mu teriak sudah. Mu jangan jawab walaupun sepatah. Ni royak sidik, ibu bapa royak tu. Ha tu. Tu royak. Pas kata wala tanharhuma dan jangan buat kasar dua ibu bapa. Tuhan lagi jangan buat kasar. Gano tu kerana anak banyak buat kasar dua ibu bapa. Tengok oleh klik. Duk mandi mek dia sepak mek dia tenai mek dia tom. Allah anak tenai mek tua tu. Hatu. Ho. Tengok oleh klik eh. Orang mana tak tahu Islam kata Islam tak tahu. Tapi dia cucu mandi mek dia yang tua. Tak pakai gambar telanjang mek dia. Dia tu netem mek dia. Rubah tu mek dia tu. Cucu ai bu. La ilaha illallah. Ih, nak kata Allah, 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 Allah. Walau bukan Islam sekalipun kita ambil lah. Ni pengajaran. Kan tu saya kata, wala tanharhuma mujangi wakasa. Bila mek kita jadi amatah. Bila mek kita jadi sakit, duduk terguling dah. Situ anak nak jadi napa. Ha anak. Bo mi nak makan bangun mi suak nasi. Bo suak kenyi mi kata nak berak. Ha anak bermula. Oh datuk ni nak berak londok. Oh. Kenapa kena kepau yang kita lubek. Ha kita. Kita kain lubek. Gemah mi yo. Aduh mi sakit. Yang ewak derah lah mi sakit. Mek dia sakit. Dia pergi buat rumah lubek. Dia ngepek. Bobek. Pak berok pula. Stokong sama-sama. Busuk tayuk ke tua. Kalau tanggi nak basuh berok mek dia. Tengok. Enam. Ni banyak sekali lah sangkung kita. Beci dua ibu apa. Ni orang tak ada agama.
Anak tak satu apa nama? Ning no ayat ada lagi dak ning no ayat. Hani buku anak amon no ayat. Ha wak kasar Tuhan kata jangan wala tanhabhuma. Mudang wak kasar ngai gua apa? Jangan wak kasar. Anak wak kasar do, anak. Nah, me sakit pak limon ni bulat. Napa wak kasar do, no ayat. Me dia ni basuh berok dia ni beribu kali. Tak ada kata gapo. Lepas siung-siung mek dia. Oh, tai dok punggung siung lagi. Sudah mandi nak bedau siung, sudah bedau siap tu siung. Nak boleh tidur juga ngulik lah, hayung juga tu. Tu, jam tak tidur tengah hari mek. Ngulik anak. Ha ni noya juga. Tu hai lagi dah. Tu hai lagi. Ha tu, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang ketiga tu hai kata gapo? Bila mu nak kecek dengan mek mu keceklah molek-molek. Tuhan suruh anak tu kecek molek. Jangan duk kecek dengan bongoh, dengan mecok. Itu ayo ya. Pak Allah. Pak anno dan mek tawi duit ke Allah, capung. Berjeruk-berjeruk dia mulut ni. Ha, tak reti dah. Dan mek dia tawi duit. Bukan mek dia bukan ada duit semua. Anak tak faham dan mek tawi duit ke Allah. Tak tegur mek. Tak tegur mek, membalah dengan mek dah. Tengok anak tak reti. Haning dah kita tak ajar jadi lagu ni anak ni. Jadi lagu ni tak kenang budi dua ibu bapa. Tak ingat bungkun dua ibu bapa. Sedekah ibu bapa dia Allah hari beranak ayat tu. Hari beranak juga sakitlah orang nak tubik. Orang nak tubik sebab buahnya sebutih nak tubik. Urat sarak habis. Darah tubiknya mana? Darah beranak. Ni kuat teraman hak ibu kita. Ha ni sampai Tuhan marah. Sampai Tuhan kata kalau neraka kubur dan neraka. Tuhan marah sebab tanggap tubuhan neraka. Ha, anak yang terbesar tak besar, kamu tak ingat mekmu. Tapi anak neraka tak nak kecek dah. Rasa huang kata masuk sengkoh kalau anak neraka. Sampai siapa dia ada mek lagi hari ni, tak mati lagi. Dia ada hidup lagi. Ingat molek, pagi-pagi kita peluk mek itu. Kita peluk mek itu. Tu anak yang kata mek itu ada lagi, jangan beci kau mek itu. Jangan bahawa usuk mek itu. Kita kena mandi mek itu, kena royak. Beli baju baru, kain baru. Buya pakah. Buah air bahu dia. Buya duduk dengan molek. Buya duduk semaya. Ya. Kita hodoh lah duit. Tu noyak kata. Ni mek kita, ibu kita, cik kita. Kena saya. Allahu Akbar. Allah. Berlaku di masa Rasulullah tahu tak? Seorang sahabat nama Al-Qamah. Seorang sahabat Nabi nama Al-Qamah. Duduk semaya di belakang Nabi semua. Apa panggil ahlul ibadah? Apa panggil ahli ibadah? Orang rajin semaya. Tu maya. Nama Al-Qamah duduk semaya di belakang Rasulullah. Jadi makmum semua dia tak lipat. Satu hari dia sakit nak mati. Maradul maut. Bila sakit nak mati, saing dia pergi zairah dia. Pergi tengok Al-Qamah duduk terbaring dah rumah. Teruk dah. Dia buat ajar mengucap. Hei Al-Qamah pun kata, La ilaha illallah. Dia ajar mengucap Al-Qamah. Nabi duduk bersujud tu, Nabi tak tahu lagi. Tak tahu lagi Nabi. Tak saya kata duduk dia. Mata duduk kelipah apa-apa. Dia bagi pula, La ilaha illallah. Tak saya kata. Dia tarik pula, dia kata. Dia tak nak ngamuk. Turun tangga. Dia cari Nabi di masjid. Nabi baru sudah semaya. Nabi dengan sahabat-sahabat baru sudah semaya. Dia masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tanya, apa mu ni nampak kaduh tu? Apa nampak kaduh ni? Dia kata, Ya Rasulullah, aku noyak kamu. Sahabat kita nama Al-Qamah duduk semaya di belakangmu, Ya Rasulullah. Dia sakit nak mati, Ya Rasulullah. Aku ajar mengucap alih kata, Ya Rasulullah. Nabi akak punggung selalu dah. Nyok dia dah. Akak punggung dengan sahabat-sahabat yang ada di dalam masjid dia dah. Di siapa rumah Al-Qamah, Nabi ajar, Nabi talqin. Nabi ajar mengucap, La ilaha illallah. Itu ni. Berkelip apa? Nabi ajar pula, La ilaha illallah. Itu dia. Nabi kata siap lah Al-Qamah ni. Apa jadi gini ni? Ha, tengok sahabat Nabi. Kita tak nak kecek dalam negeri. Nak jauh kat lakor kita. Ni nak ya tu. Orang yang semaya di belakang Nabi. Jadi makmum Rasulullah. Setara ni jadi nak ya. Nabi pun tanya bini dia. Hei isteri Al-Qamah. Al-Qamah ni ada ibu bapa dia lagi ke? Kata di bini dia, Ya Rasulullah.
ayah dia tak ada dah, mati lama dah. Ha, mik dia ada lagi, ibu dia ada lagi, ya Rasulullah. Tapi dia duduk jalan Rasulullah jauh sikit. Nabi kata kena, hei Bilal, hei Ali, mungkin turun ke? Kau yak tak kusuruh mari. Lalu dua orang ini, nyok, 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 apa? Siapa rumah mik dia nak cari, tanya orang itu? Ni kan mik Al-Qamah ni? Ya, mik Ambon, mik Al-Qamah. Oh, makcik. Rasulullah suruh makcik pergi rumah Al-Qamah. Karena Al-Qamah anak makcik ni sakit nak mati. Sakit berat. Mik kata kena, malah. Mik dia tu, malah. Dia mahu ni berkelai. Nyok, nyok, nyok. Siapa rumah Al-Qamah Nabi di situ dah? Nabi kata mana mik dia? Tersunari ya Rasulullah. Aku dengar marah Rasulullah ni. Aku dengar-dengar mik dia marah. Tersunari ya Rasulullah. Eh, gini, 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 gini. Gini, gini. Mungkin semula, gini, semula, gini, semula. Nabi kata, mungkin semula, gini, semula. Gini royak ke dia, kata Rasulullah suruh mari. Kalau dia tersunari, royak kata Rasulullah nak batal hidup-hidup Al-Qamah. Tu Nabi kata. Koyak kata Rasulullah nak bakar Al-Qamah anak dia ni. Kata si mari kau. Oh, semula Serina Ali pergi semula. Sekali dengan sahabat-sahabat lain, Bilal Ibn Rabah. Dia masuk. Jumpa mula pula. Makcik, Rasulullah suruh pergi makcik, mah anak makcik Al-Qamah. Malah, tosi, sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah, ya tidaklah. Dia kata begitu, sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah. Hei, makcik, kalau makcik tak segi, Rasulullah besar. Kalau makcik tak segi, Rasulullah nak suruh sobat waktu ambil kayu api, nak bakar hidup-hidup dah dunia, selalu dah Al-Qamah. Bawa dengar lagu tu selalu, bangun cokoh, cokoh gitu. Bokok dah mik dia. Tua. Nyok, 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 gila lu dah. Dengar kata Nabi nak bakar. Dengar kata Nabi nak bakar, gila selalu. Gila siapa ada nyata, tapi Rasulullah. Nabi kata, ni kami Al-Qamah. Ya, ya Rasulullah. Hei, makcik. Ambo nak minta makcik, makcik halalah berlaku ke Al-Qamah. Air susu makcik duk pek Al-Qamah kecil-kecil. Letih makcik duk ngasuh Al-Qamah, duk belur Al-Qamah, duk mulik Al-Qamah. Tolong beranak ke Al-Qamah. Semua makcik kena halal berlaku dia. Kena halal kepada dia berlaku. Ya tak enak? Malah. Sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah, Nabi berhenti lah. Balah ni dua ni. Ha, balah dua ni. Nabi pun kata, kalau makcik tersihallah, ambo nak suruh sobat wang air kayu api, ambo nak bakar. Ah, dengar mulut Nabi sendiri lah dia pun. Bawa dengar lagu tu, selalu mek dia pun. Mek kata kena, Al-Qamah, mek halah kau Al-Qamah belakang. Air susu mek, dupek Al-Qamah kau kecil-kecil, mek halah belakang Al-Qamah. Letih mek beranak ke Al-Qamah, duk belok Al-Qamah, siapa Al-Qamah besar. Mek halah belakang, mek redor belakang Al-Qamah. Oh. Bo kata begitu Nabi paling ke Al-Qamah. Nabi paling ke Al-Qamah, Nabi ajar ucap. La ilaha illallah. Dusta Al-Qamah tadi. La ilaha illallah. Tak ada 5 minit. Mati Al-Qamah. Ni nak ayat kata. Nabi paling ke sobat-sobat dia ramah tu. Nabi kata, hei sobat aku mu tengok dah Al-Qamah. Sobat kita, yo ya Rasulullah aku tengok. Apa Al-Qamah? Paling nak mengucap ya Rasulullah. Ninglah orang deraka kepada ibu. Dia kata, ninglah orang deraka kepada ibu. Bila nak mati tak boleh mengucap kerahkan, kerah lidah. Tuhan yang kerah. Inilah aku nak bakar Al-Qamah kalau mik dia tak reda. Aku nak bakar dah dunia lagi dah. Kerana orang deraka ke ibu ialah neraka. Akan rasa. Aku nak bakar dah dunia lagi dah. Belum ada Tuhan nak bakar. Hani noya tu deraka ingat molek ni besar tak besar ni. Hani noya ni. Habis dia orang deraka ni kecil mudah-mudah neraka. Orang tak semayek neraka. Hani dua-dua ni besar sekali untuk nak didik anak itu noya tu. Ni kita kacik ajak, kacik ada hatta sekolah, hatta ngaji, hatta ke dua ni. Satu nak wik kak semayek, yang kedua nak wik ada pergi perangai molek anak itu. Nak wik kene budi bungkun hak ibu bapa. Ni nak jadi anak yang soleh. Dan anak soleh dah anak kecil dah. Dia anak soleh, alhamdulillah. Dia tak lak mik dia susah. Hani anak. Dia anak soleh, dia tak lak. Dia suruh mik dia saja tak apa mik. Mik sakit mik tak apa, kita cara mik. Dia kerja kat itu. Ha. Ada setengah orang yang tak bini cara mik dia susah. Ni nak ayat tu.
Ha, tu nak ayat tu. Nak ayat sampai tanggung tu. Jangan tak makan, jangan tak kapa kena. Cara apa ibu bapa? Orang yang baik dua ibu bapa tak ada berkat dalam hidup. Berkat dalam hidup. Hanya ayat utama sekali. Tapi kalau deraka dua ibu bapa, tak nak kecek. Terus pegok, pegok beruk lagi mampu. Kalau pegok beruk pun ayat beruk gigi tu eh. Ni ayat. Karena hadis Nabi ayat dah. Hadis Nabi kata kena. Dosa hamba Allah Ta'ala Tuhan boleh pelewak diseksa di akhirat. Siapa dia berdosa hamba Tuhan atas dunia ni? Tak semayal kau, bercuri kau, Tuhan tak balas selalu. Tuhan boleh pelewak di akhirat esok. Tuhan boleh neraka dek tu. Atas dunia tak ada apa, kemuk kebau. Kau curi kau gemuk. Tu nak ayat tu. Kau curi kau gemuk, kau curi kau makan lalu. Kau curi kau sehat. Karena Tuhan pelewak boleh. Nanti nak kena orang azab dek tu. Tapi Nabi kata anak belaka dua ibu bapa tu hendak pelewak dah. Tu hai bayar kis selalu dah. Apa bayar kis? Tu hai tunjuk selalu dah dengan mata lendir selalu dah. Hani ngoya hati Nabi kata. Ha, anak belaka kau ibu bapa ni, orang belaka kau ibu bapa, tu hai tunjuk dah dunia selalu dah. Tak nanti akhirat, akhirat dan neraka, tapi tak dunia tak berkat siapa bila-bila. Ni ngoya, ni ngoya Nabi ngoya. Tu hadis Nabi ngoya tu. Ni dua poin besar sekali anak kita dah hari ni. Ni kita hantar ngaji ayat tu. Kawai kru, kawai acang, kawai ustaz. Duk didik anak kita nak jadi gini. Nak anak kita jadi pakah. Nak jadi insan yang berguna. Ha, dan anak soleh tak nak kecek. Jadilah gapo pun dia ingat dua bapak dia. Dia tak lepas dua bapak dia. Apa ni? Al-Qamah kan ni sebab apa? Sebab apa dia marah? Al-Qamah duk gaduh dengan bini dia, tak padu komik dia. Ning hok sah tu, salah dia tu. Sampai mik kata kena sikit-sikit bini, sikit-sikit bini. Jadi gapo-gapo bini dia lah, tak gaduh dengan mik dia. Dia mik dia nak cari makan. Duk jauh dengan dia tak cara. Tak klik tengok. Mik dia tu tak klik tengok Al-Qamah. Duk gaduh dengan bini dia ya. Dengan bini tak ada gapo dah lah, mik dia tahu. Mik dia duk boleh makan orang okay, nak sedekah ke tepi-tepi rumah dia tu. Orang tua, orang wira tikring makan ke media. Pokok-pokok saya makan. Tu mik dia marah ke Al-Qamah. Sedangkan Al-Qamah ni muda lagi. Mik dia marah, dia balas buat tu. Karena Al-Qamah tak padu komen. Dengan mik dia duk gaduh bining. Sebab mik kata sikit-sikit bining, sikit bining. Hari kita ada tak tadi? Kita ada tak guning hari ni? Sangkung kita ada tak? Anak ada tak gaduh dengan mik? Haa, ni nak ayat tu. Lebih lagi mak kita nak bosok. Kita anak tak ada klik tengok mak kita. Anak mak kita nak raya tengok kain baru dok-dok mak kita, cik kita. Nak bosok tengoklah bundu garam dok-dok mak kita. Duit ada apa ratus yang nak bosok ni. Kita anak dia 4-5 beradik tak ada punya klik. Allah, datang hatimu mak mu tengok. Haa ni nak ayat, belan-lana. Ada setengah orang tu nak duit kau mak, susu kau bini. Ada juga susu ke bini lah, takut ke bini pergi klik rumah dia nak wik komik dia 500 bawa bini dia naik gini-gini dapur. Allah bini dia mek 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 teriak ke bawa mek teriak tu bini susu mek susu la ilaha illallah. Jadi mengetah kau bini tidak nak wik komik kita susu ke bini lana-lana lagu tu nak yakta tu. Ha, takut bini apa? Bini ngepek. Ya takut bini, ya Allah ke bini. Talih lagu tu. Ya, dalam Islam talih. Tak boleh lagu tu nak ayat tu. Hara kita tak cara dua ibu apa. Ni nak wika bini, nak wika mek kita, nak wika cik kita lah susuk bini. Sebab tu ni, buat tino semua ni. Kau ibu semua ni. Nah, kau ibu semua ni. Nah. Kita jadi bini, kita jadi bini. Bila tu laki kita tak klik di dua ibu apa dia, kita kena suruh. Kita bini nak suruh, hei wemu. Eh lama dah tak klik tengok mek dengan cik tu. Cuklik tengok kat dia tu, lagu mana ni, lama dah kita ni. Cuklik tengok dia style. Ha tu. Tinggal kat duit dia boleh 1,500 ke, 2,000 ke. Nak pergi pak tengok dia tu. Lepas tu beli-beli, hati kata tak berah beli belakang lah. Kita bini, tu baru kena bini. Bidak. Apa tu laki wika bini, wika mek dia? Aduh, bag betul lah. Luar kita tu kan. Ha. Kenapa? Dah. Alih kerana tu laki kita syurga tu buat tapak kaki ibu dia. Tidak. Tu laki kita ni syurga tu buat tapak apa kaki ibu dia. Kalau dia berkata ke ibu dia memisi kau sawan. Tidak tu laki kita. Kita ni syurga di bawah tapak kaki tu laki.
Dinding tu syurga di bawah tapak kaki tok lelaki. Nak buat apa? Kena anuyat pada tok lelaki. Tidak. Kita nak duit kami kita. Baik. Nak duit kami ni duit 500 ni. Kita nak klik ni. Haa, itulah kita nak tak apa. Duit lah. Duit 500. Duit 1000 lah kami ke. Haa, kita mau duit 1000 kami kita. Haa, tidak. Dia pun sebab tu kita nak kena tawa. Baik. Duit kami katiklah. Klik baru ni dah letak dah kami. Allah nyanyi kami. Tengok baru ni makan nasi roh timun Cina je. Cicah budu mek. Tak ada angkat apa. Kes layar pun tak ada Allah. Timun Cina cicah budu. Nampak surat pak datuk tu. Surat gigi tak ada apa ada gosih saja tu. Haa. Itu tak? Kita bining ni kena ada gamuk. Suruh tu lelaki kita. Ni bining orang nama satu no ya tu. Ni dah tu lelaki wibuik ke mek dia lah. Kecik dia. Mepek bawa baik. Pantai lelaki kapok. Bawa padai dengan dia. Tak boleh. Tak kena dengan dasar Islam kita. Dan tak kena apa ni hidup tak berkat. Hidup tak berkat. Pada hidup tak berkat dia buat apa namu? Nak buat apa namu dah hidup tak berkat. Jadi ceng caloh habis licin. Sini kita tak ada kebahagiaan. Apa ni memi khamsuk. Tak ada. Hani punah lagu ni. Kita punah dengan perbuatan kita dah gini. Sebab tu nak didik anak kita ni. Nak jadi anak yang soleh. Bila anak soleh, dia jago semayah. Dia tak deraka dua ibu apa. Lepas kita pungcai dah. Oh, pungcai tak ada dah. Tak ada dah. Hari kita mati, ayat kita masuk Allah sendirinya. Dia nak, kalau nak mati, anak tu keliling kita. Kalau ni dia pakai tangi, dia becek. Kalau ni dia baca Quran. Kalau ni dia ajar mucak, pergi telinga kita. Anak kita berlaku, 4-5 beradik. Allahu Akbar, anakmu. Ni mati kadang-kadang tak ada soleh hebuk. Mati dan soleh hebuk la ilaha illallah. Kita tengok ada kucing dua beranak di tepi mayat. Tak ada khabar dia lah anak duk mana tahu. Dia kata hok sulung tak ada klik pak malai dah. Duk tidur mana tahu. Hok yang kedua tu punya tepegan sedadu. Oh. Hok yang ketiga tu punya tembik ditahan lagi mana tahu lagu bakung mana tahu. Allah sedih kita sebagai mak pak. Anaklah jadi lagu tu. Mana lagi kita tak ada dah. Hani penting sekali kita orang Islam ni. Sebab tu kena-kena dengan dasar dia. Kena-kena dengan dasar dia. Islam ajar kita molek. Haa tu. Pasal lagi nak ayat anak kita ni. Ni sutai nak ayat ni. Anak kita ni. Didik ke anak ayat tu. Apa nama? Anak kita tekoh poneng. Siapa pohon. Tak apa lagi kita. Kita kena tengok jadi molek. Pas kita kena rapat dengan acan, dengan kru. Kena mari tanya kata. Anak kita dah ngaji lagu mana? Eh acan. Anak kita tu Muhammad tu penyai. Dia pengai kan acan. Yo ya anu, amak ni yo dia berat sikit. Ha oh, tu. Dia klik di rumah kena sun juga tu deh. Ha, kita boleh royak lah kita baik tiga ni acan royak dah. Dia kan yo orang duk nak hari-hari tu pergi pangan anak itu. Ha, anak tu ni jadi kurang sikit kenisa. Oh, lambat sikit. Ha kita klik ni ajar ni go dengan dia. Kita betul. Oh, kata tanya pula anak. Anak dia tu ni. Oh, anak dia tu dia buah sikit. Allah kerah pala lah, tekak lah, berhimung lah. Oh, ngacau semua lah. Akhirnya kita kena perak. Kita kena perak rumah. Kena kerja sama dengan guru. Haa, ni guru kerak sini. Klik dia ni pernah. Melonggas keru. Oh, tu tak ada apa dah. Pukul-pukul kem. Tak ada adak rumah. Mari sini dia ni. Nah, sini kena kerukut dan dah. Haa, kita kena jadi serentak. Insijam apa ni serentak. Ha sebab tu kita kena rapat dengan kru. Kru tim besar dia ko. Ha tu nak ayat tu. Ha tu nak ayat. Dialah bagi dia tengok anak kita. Kita kena lagu tu. Kita kena tolong tengok apa. Anak kita gapo. Nak jadi anak molek. Bo nak hai bondeng siapa mosam hanya sel. Bondeng tak apa lagi. Tak apa lagi pun tak leh dah. Kan itu big bohong dah. Masuk bondeng. Bondeng di selu. Mosong ah mula mutar. Budak mosong mula mutarah. Mosang praik. Kalau kita tak tengok benar-benar moneng teng mosang ni, oh antara itu sun. Sininglah nak jadi budak-budak mula-mula. Budak mula-mula nak punuh sini punuh ni. Dia tu mengasai dia yang ngaji matiung dah. Dia tu baik pada kampung dah yang ngaji matiung dah. Puak usah dah moneng mosong. Oh sini naik buta nak kira dah. Hak ni lah tak masuk hong. Hak ni tak masuk kelah. Hak ni tak dengar keru. Hak ni lawai acang apa tu? Ya. Teriak acak nak anak itu sakit hati. Ha, udah. Sebab tu moneng sampai mosam ni kita kena bibik supaya bapak jamu. Kalau dia hantar sekolah, dia hantar, dia ambil. Jangan dia kot turun ni. Jangan dia lock, we assign, benda tak boleh. Cekoh tu, cuang tu lah, cuang antarai. Tak ada dah.
Dia yang emosi moha, dia ada kuam kita. Dia mula nak balik dah. Kalau dia tak punah, mulai dah. Moho tu dia kecil dah. Aku nak pergi ngaji mahal, cakap lain mana. Dia tak anakku, dia dah. Hani muda. Tapi moneng sampai mausam ni kena bibik supaya nak buruk bapak jambu. Kalau siapa dia saya ke anak noya atas tu. Kerana dia sangkup luar. Mula tu dia ngaji dari kampung dia, ya kalau patung dia. Buat ubik tu moneng tu kan. Dia jumpa laku, rahak dia, rahak. Dia ada rahak. Dia ada rahak dia, ada keng dia. Ada keng dia. Ada kanak dia. Yang dah jumpa. Ha, itulah mula klik lewat, klik lewat. Lama-lama klik malah. Lama-lama tak klik. Tanya, duk mana ni? Duk jeluta. Paisal tak kalah. Tak apa nak pergi ke lalu dah. Tak klik ke rumah dah, nak pergi ke lalu dah. Tengok. Tak klik, lama-lama tak klik. Tu mula-mula nak jadi. Mula-mula nak jadi, nak jadi gelewi. Ha ni anak. Tu situ. Tak padai dengan kita didik mula-mula. Kau merah-merah, bad dah. Ha, kau ngaji tarikah, ngaji ikhrok, ngaji ikhrok hati juga, weh, molek. Ingat pak doa. Ingat doa habis, cek nak ngaji di, nak ngaji di cucu. Ha, tak cucu. Doa, makasih kepada. Eh, sudah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Cek pun, ha, tanah. Ha, tanya, cek, doa tidur apa cek? Allahumma lakasum tu. Suka klik-klik gitu, cucu kita. Lah ada cikgu tak anak. Oh, ayat tu. Doa tidur Allah malakas umtu. Suka kau macam cucu. Oh, cik tak kerti. Ha, di ayat tu. Bok, ya besar ingat boleh ni. Ni nak ayat buat kita witawa tak anak, kena jaga, bondeng sampai masa. Bila yang haik mosi, tak apa dah. InsyaAllah. Tapi kita jangan ingat lagi, mosi tu. Bok moha, tak apa dah. Mohok lah nak kecik dah. Ya kecik sama-sama buat dia nak kita mana pula. Nak kita mana pula ngaji ni. Muna gi moho ko, nak gi surat ko, nak gi bakok ko. Dia terasa sok tengok. Hanya panggil budak ada anak kut dah, tak apa dah. Jangan punah situ. Dia punah situ siap. Tak ada habis moho. Tak ada habis moho. Lek-lek nak haik moho dah tu perak tak habis dah. Nak haik gena pegaris dadu semua. Lewat gena rahak puak dia teruk. Oh. Duk tepi tu bahawa suria dah. Dia tiga depo tu bahawa kok suria dah. Tanam aje lah. Tak ada. Ha, pada ada terosak so tak ada apa dah. Terosak tu kau tak ada pola. Dia mahu terosak tu tak ada apa dah. Kru dekat nak mari mah kita. Kru mari semua duma. Kena mai gaya. Tak ada masuk kelas lama dah. Ha, tak tahu pergi mana. Eh, ambo widui nak hari. Nak hari buat hadap kau lain. Ha, hadap kau lainlah. Sini nak ya tu anak kita mula lobi. Dalam base itu dia tidak ada perasaan kasih dua ibu bapa. Bahkan ibu bapa tak wig apa dia alawa. Dia mengamuk dah. Ya nak benda seni ya. Hani anak itu mula lah. Pak kita mula lalu kepala ah sialah kawan ni. Eh dia yang sangat kau dah kopi ah kawan sialah. Eh anak tu dah sini ngaji eh sialah tak ada habis juga. Ha dengar. Sabu kau dah. Anak demo jaya lah kau anak demo jaya lah kau. Bunyi tanam gigi, hari ni bunyi sok lekat dia tu. Hari tu sok bunyi boleh kau tu. Hari ni bunyi sok boleh kau tu. Anak kita, ada. Sok sik pun tak. Hari ni ngayak kita gagal dalam didik ke anak. Ni gagal dalam didik ke anak. Sedangkan Islam kau yang siap boleh dah. Tu nak ayak tu di segi pelajar eh. Di segi tikah laku, PA perangai atau sewi dia kau. Hari tu belum tentu lagi. Ni, bila anak kita dah jadi anak yang soleh, tak ada pasal dah. Ni, dia pakar berlaku. Dia dengar ibu bapa kata berlaku. Hani apa panggil keberkatan dalam hidup. Ni khuam samrik dan ciwit kita, anak kita. Bila anak kita ni jaya, kita pun ni khuam su. Ha, ni orang kita jaya-jaya ni. Hani orang kita jaya. Bila anak kita di noya terturuk berlaku di dinah, kita ni khuam su dah. Lu, na, apa supa tu? Tidak. Kita boleh buat amal ibadah, sedap. Anak kita pun jadi selamat. Dia boleh tolong kita oleh kubur esok. Anak yang soleh boleh doa kita. Kita pun seni di akhirat esok. Masuk lubang kubur tak ada apa. Anak 4-5 beradik doa semua. Lepas maya lagi, pergi kubur lagi. Lepas maya lagi, kubur lagi. Sedekah lagi. Hening boleh kau tu. Allahu Akbar. Seni. Hening nak ayat jaga didik. Sebab tu Nabi dia, dia berat sangat-sangat. Berat. Ni didik ke utama ni. Ni dia yang kita orang Islam. Kita orang Islam nak ayat tu. Haa, ni lah. Hani ambo boleh royak pada ibu-ibu malam ni royak tu. Tetap didik ke anak kita supaya dapat membuatkan kita ni bahagia dunia juga akhirat. Ha, tak ada apa-apa.
Rasa nak gelik dah. Oh, badan sebelah dah. Ha, buku sebelah dah. Ha, ni noyak ibu-ibu, noyak tu bocik-bocik ni. Sebab tu bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah noyak. Tapi bukan mudah pun bukan payah sangat. Kerana orang samerik banyak. Orang samerik banyak. Cuba tengok demo, tengok anak demo eh. Halo, anak dia ni lah. Kau tiga beradik tengok. Halo, narak anak dia dah. Kau yang reti dengar ya. Halo, cuba tengok hok kakak tu. Halo, tengok dukung adik dia. Halo, hok duduk mimpin adik dia. Kita masuk kena. Anak sama anak kita tengok. Allah, puncai anak kita. Anak dia tu lah. Kau yang tak reti lah. Oh, kita pergi rumah dia lah. Humpah, gugur. Mek dia pun wak lah hidup kita. Nanok lah kita pergi. Saing lama. Oh, hidup tak tak nak imam rukum dan telah bawa ibu lagi habis lagi balik budu-budu lah weh jangan buat gitu lah weh lah mek yang ada gitu ya kita pasal itik pop kalau dah ni anak tak ada adab tidak ni tak ada sansun tak ada ajar anak tak ada akhlak anak orang luar mari malu kau orang akak hidup tang abu budu-budu tang kalau telah bawa habis lagi ha bagi tentang ada ni malu kita. Ibu bapa berasa malu dah anak kita lagu tu. Ni anak ada ajar, ada akhlak. Haa tu. Anak demo lah, mari kan. Salah. Kucuk tangi anak demo. Anak kita, oh, kom. Alah, jangan buat gitu, ha, dek. Dek, jangan buat gitu, ha. Dek malak, eh. Gugur, pum. La ilaha illallah. Malak tak ada tu. Ha, ni nak ada anak. Cuba tu berhati tengok dalam sangkum kita. Ni nak ada tak suruh. Ni hak sungguh noyak. Nabi royak dah adibu auladakum. Dalam hadis. Nabi kata adibu auladakum. Mengajarlah adab PA perangai anak-anakmu. Wa akrimu auladakum. Belialah anak-anak kamu. Jangan dia supah anakmu. Nabi besar jangan dia supah anak. Ha, suruh belia. Suruh molek. Patut ajar ti adab. PA perangai orang mari rumah lagu mana? Ha, pas tengok tu. Hani noyak tu dua ya. Contoh kalau anak tak jadi lagu ni, tak jadi jadi setan, jadi iblis tidak, PA perangai, kita tak ajar ibu bapa apa tak malu ke saing kita, orang luar mari, tak malu orang duduk ramai-ramai dah kau makan kukung-kukung berak ke Allah, dia mahu tak anak dia ni lah ha. kita masuk kena anak kita cucu kita masuk kena, tak boleh kita kena ajar ha, kena ajar, sajetik tidak, ni dah anak sepemah puluh dah Allah. Oh, pemas 10. Nak cuik alih ni. Ai kata sikit pun tak leh ngepek obek-obek. Muka dengan cucu ku tak tengok cucu mumbah. Loh. Oh, ayak benda molek pakak-pakak buat. Budak ni ayak dah kita betuk molek sepuluh rebung tu lah. Sepuluh rebung buluh. Dah kita betuk, dah kaya rebung lagi yang mudah jadi. Dah jadi pun buluh. Tak nak kecek dah. Kata-kata sini, pum. Bekah. Bedah. Kena ayak tu. Sebab tu kena pakak. Orang royak kapo nak comel keluarga kita anak cucu kita kena terima kasih. Orang royak tadi kena cucu demo kau tengok ulah kita mari dulu tiga orang pun duk isap rokok. Baru ngaji poha ya baru. Duk isap rokok misal tu. Kita kena terima kasih kau orang royak. Jangan marah. Ni dak. Alah macam tu main tengok aku anak aku tengok anak mumba dah. Ha siap dah makan-makan share dah. Orang kita tak terima kebenaran. Jadi tak terima benda hak sebenar. Kalau kita kata, oh terima kasih lah, terima kasih. Dia mau jumpa pula royak pula deh. Jumpa korang lain pula royak dia. Ah, kawan kau, serabut lah. Dia kata, apa? Pak kita kena piak sungguh. Dia kau kecil, dia ajar. Eh. Ni kita dah wih hati. Wih hati lah, kau anak. Wih hati nak patah kepala. Anak tak erti royak tu. Larai tak erti. Ha? Sapa ibu bapa ni nyupah di anak. Anak nyapung kecil-kecil lagi dah. Anak mana nyapung kecil-kecil lagi dah. Kata kau mikir. Tumik tu besar. Bagi besar. Dah budak ni. Nyapu. Anak ni wak seher kau ibu bapa. Tapi tak? Ada sungguh-sungguh orang. Apa besar dengar ni? Kata ke mana dia? Kata ke awal dia? Kata duduk. Demah ni dua tu. La ilaha illallah. Kita masa malu dengar. Anak kata. Dia nak anak mula kata begitu lalu. Tidak. Ah, doa ya, dia tengok buaya ya doa ngau mayo. Dia kata tu. Munduk, kata kau. Munduk. Kata macam nyapung. Allah.
anak Allah lagi Allah mengajar apa lah ibu apa. Kami nak ayat akhlak je hak. Ni istilah tak ada kita kena jam mulai dia. Ni anak cucu kita nak mulai lah. Kita saya kita kena godek, kena piak. Tukar halus ni ya je. Dah besar tak nak kecek dah. Dia tak dengar kita, ya lawai kita ada. Tu nak ayat tu. Ya lawai kita. Sebab tu dia kecil-kecil ni kena jam mulai. Ha, kena jam mulai tak boleh wahuduh. Tapi kalau tak erti boleh piak lah, piak. Piak aja. Kena kata semua. Adik yang buat gitu dek dek. Tak baik tak buat aku dulu tak boleh. Tak boleh Tuhan murih lagu tu. Tak boleh buat lagu tu deh. Kalau buat abang nak nak paing nak buat paing. Oh ya je. Royak, royak molek kita kita ajar dia molek. Dia baik bukan molek. Tapi kata erti kena ajar tu paing dia tahu. Ha sakit kena lagi. Royak tak erti tak boleh aku tu. Ha we ya je, we ya je. Lepas tu dia kena kata kita ni pak dia. Hello. Dia kena kata kita ni pak. Hari ni dia anak satu kabak pacacu. Anak jadi pak, pak jadi anak. Kena benih anak. Pak tak wani kata apa? Yeah, anak gelik. Ha, kena anak alawat. Anak alawat. Anak jadi ngamuk habis. Pak tak wani nak masuk. Ha, hari tu kabak pacacu lah. Tukar anak jadi pak, pak jadi anak lah. Hari tak berani. Jadi pak tak berani nak ajar anak. Ha ni banyak orang kita nak ya tu. Dek pelak situ tu benih anak, benih anak, benih anak dah. Dia tak boleh jangan we benih dia, we kenal kata aku pak mu anak eh. Ha mu tak erti aku papa aku bos cetak tu. Tu anak nak ya tu dan kita tak erti. Dia besar dah tak erti. Lepeng murid cetak tu. Ha tu nak ya tu. Ni dah anak jadi mas pula. Nak cuma tak boleh dia kata, oh tak boleh. Sudah bersuntik tak pakai ke bos kalau hebuk. Anak lawa ibu apa? Sudahlah. Ha, aku dah kata dah. Eh, dulu peraja, peraja, peraja. Dulu tu hati hari ni macam dah lah. Kan anak lu sengaji dah lah. Bunyi kata orang kena tino mana tak tak leh nak kata dah. Nanti nikah mata dah. Nanti orang pekuk dah nikah dah. Tuai nak tak tino dah. Ngaji pun tak sui tak duduk dah. Teruk hawa nafsu dia dah. Ning tepat kita malu nak tak ukur mana. Tu akibat nak yata. Sutai dah cewek kita kena terima benda tu. Ha ni nak yata. Dah kena dengan cara Islam, insya-Allah jaya, jaya, jaya. Ha itulah malam ni ngam rasa setakat itulah. Nah, pada ibu-ibu ayah-ayah kita, ini didikkan dalam Islam meroyak. Nak wui kita bahagia dunia akhirat. Nak wui terpakar kita tupai dia dunia juga akhirat. Bila kita mati dah dia doa pula kita, karena ya anak yang soleh. Sebelum dia nak mati ni, kita sebelum ada kita nak mati ni, kalau kita sakit ke apa, dia tak tinggal kita anak soleh. Dia bela kita. Dia kepong kita. Dia tidur ngamik dia. Dia basuh tahi mek dia. Dia suap nasi mek dia. Dia pekik urat mek dia. Kan dia tak tinggal anak yang soleh. Tu nak yak bungkun wa anak nak yak. Dah kenal aku tu tak ada apa dah. Abang ju ju anak kita ju. Tak apalah. Dia kenal panggil budi budi ibu bapa. Ha sebab tu hari ni aku boleh budak-budak dah hari ni wair wair. Kena obrong benda ni banyak ni. Kena obrong benda ni banyak. Bungkun pa me. Tu nak yak tu. Kena kecek buku ni banyak anak-anak lah ni. Dia masuk dalam jiwa baru dia klik atas raka benda ni kena banyak sekali kerana sangkum hari ni media hari ni bawa kepada anak tu liah didik lajak tak dengar dua ibu apa bahkan dia tengok ibu apa tak ada lalang tidak ibu apa dia darat tak ada nak hambat kata terus dia dengar ibu apa dia aduh ya dia masuk benda luar benda luar tak kita ada main dia dia tak nak kecil dah aduh sampai tu anak kita kadang-kadang sebab dia tu juru sebab dia nun juru. Ada sebab orang okay, juru. Sebab dia saing dengan dia tu, boleh dia tu pun. Ha, ibu apa dia boleh. Jadi juru pak nak kita. Ada juga aku tu pun. Juru sebab orang okay, ada juga. Sebab tu benda ni, wairung-wairung kita dah ni, kena ni lah obrong banyak sekali. Kena goyak. Ha, baru dia reti. Tidak tak reti. Pak budak lah ni, kau tak reti lagi budak lah ni. Ruang ambo ni ingat lagi. Ruang ambo ni ingat lagi dua ibu apa. Dulu orang, okay, kita duk main kapal, duk naik kayu, kau duk main carok kau. Orang lari, dia lari pun hegah. Hegah dulu. Orang mari tengok kita main cara. Eh, budak ni. Kelemah mati ke? Eh, kelirik. Orang tua je, orang tua nampak. Tak kira apa dia buat orang tua. Kelirik dah. Mix luar pakai-pakai klik dekat main cara. Kena naik pokok kayu pun lagu tu. Ah, tu. Allah, yang main kau judul lah tu. Ya hegah. Learning tak ada dengar tak ingat. Budak learning tak leh. Kita tak kena gendong dengan dia, dia tak dengar. Dia lawan kita. Tidak. Ibu bapa dia lagi tak heran. Kita kita suruh start. Tak boleh tolak betul, ya wak ni. Ha, ni macam mana weh, pakcik?
Weh, weh angin di budak air rumah ni. Tidak, ialah weh kita, ialah weh kita hari ni ayak. Budak hari ni. Naik motor tak tembok. Tiga buah dia ni. Nyo, dekat cek boyo. Kita nak dua kereta wapek. Oh, tengok buat dia. Wapek itu ya. Noyak tu lawe dah. Pada hari dia tak tembok ni. Iwas pun tembok cek dia buat. Tu noyak tu. Kita wapek nak lalu, nak litah. Dia tengok cowok. Wah, oh, lawe dah. Hani budak lah ni. Apa kita mengaku salah budak ni? Budak lah dia lawe belakang. Sabik lo ni rabuk orang kedembe tak ada dah. Rabuk orang kedembe mampu. Geno, dosa pesang lah pepio. Budak lo ni lawai belako. Dia tak kenal orang kedembe orang ni. Dulu tak apa, orang kedembe pak tak apa dah orang kedembe tak. Jangan buat eh. Oh, reti belako. Dah tak berani. Lah ni agak budak tadi tak reti kedembe. Ya tak. Dia lagi tak reti kedembe mana? Dia lawai belako. Siapa dia lari dia ya lawai belaka. Dia tak kenal ke kedebel. Sampai ke kedebel tak ada. Mana ke kedebel? Mana rabuk ke kedebel tak ada dah. Nak sang orang tak leh dah hari ni. Tak dengar ke malu. Di malu tak ada dah hari ni noyak tu. Ha ni noyak ni. Sebab tu didikan hari ni penting sekali kita. Kadang penyakit banyak. Penyakit dekat tepi jalan je. Anak kita pergi cari, anak demo mari cari. Ha tu hari ni. Anak kita pergi cari anak demo. Anak demo punah dah. Anak kita lagi, tapi anak demo mai cari kita. Ha, sini noyak tak pelak pai ni. Ha, tu noyak tu. Anak demo punah, anak kita punah tanah kecil dah. Sama-sama cari pergi mari. Punah dah. Ha ni penyakit dah hari ni dunia lah ni noyak tu. Susah nak jadi anak yang soleh bukan mudah. Sebab tu ambo yak bondeng siapa mau sami bibik supaya ngobok jamu. Gendong sendiri atas sekolah. Lepas tak ambil sendiri. Baru pelak pai. Bawa anak kita nak plot pai, anak kita nak selamat noya tu. Kata lagu tu gi berat. Cetok di sang dia gi berat. Ni noya tu, berapa orang yo hok jadi ju sungguh. Hani ibu-ibu noya tu. Inilah didik ke Islam. Inilah didik ke kita nak berjaya untuk nak bawa kebahagiaan kita sampai ke akhirat esok. Lebih lagi ciwik dia saat itu nawi samrik nawi jaya dan ciwik dia anak itu ni dan dia jauh tak usah dah Tuhan wik keberkat teh Tuhan wik keberkat teh Tuhan berkat dalam ciwik dia. Itu nak ayat tu ni kita nak cari hari ni penting sekali kita ada keluarga bukan ni lah ni lah panggil sujud dan ciwik tak ada dah anak lah sebagai pengganti kita anak nak ayat tu kita sayang ke anak kita klik kerja letih-letih anak hungar mari gang weh kita lepas habis dah hak letih tu habis sendiri bila tengok anak itu anak yang itu Allahu Akbar lebih-lebih anak yang jauh anak narak Allah mari gang gitu kak oh anak lah kecek ngongeng anak itu Allah tak ada dah anak yang cahaya hati kita ni anak yang itu dalam ciri kita orang Islam sebab itulah Islam ni yang mengatur daripada awal-awal lagi kita rek-rek nak ciwik kita rentun dari ciwik kita tu krop kuah mula-mula dalam keluarga noyak cari tu cari-cari tu noyak tu tu lah apa ni titik pertama dalam hidup kita maka setakat ni lah malam ni sekadar ni lah apa yang ambo ucap saat ni tu sekiranya kalau ada salah silap sikit sebanyak kasar baso tak sedap dengar tak supak ambo minta maaf banyak-banyak dalam ucap PMO daripada awal sampai ke akhir tu maka yang comel-comel itu ambil gunalah itu ialah daripada Allah Ta'ala hak tak comel itu daripada kelemahan hamba sendiri kelemahan kejahilan hamba sendiri hak comel-comel itu ambil guna dari ciwik kita untuk nak bina anak-anak cucu kita we jadi anak pakar kerana kita hidup tak lama dah kita nak pergi dah kita nak pergi dalam kubur nesel dua putung letak kepala kita ha tu nak ayat sikit lagi hamba demo supaya nah tapi anak cucu kita ni anak kot jauh lagi dia maka kita nak asuh dia menjadi anak dengan cucu yang yang berjaya yang jadi soleh dan solehah itulah kita nak tinggal dia dalam dunia nak damdun ciwit topai gati kita kita mati duduk dalam kubur dah itu ibu-ibu ayah-ayah maka di akhir ni sekali lagi yang berterima kasih lah kepada tuan rumah dan baik Tan Poong kita dan juga Bukhlakon kru kita acan kita tuk tan lah semua amat terima kasih belako-lako siapa ke Parung pun terima kasih juga dan di Makia juga amat terima kasih kepada Tuk Imi kita Tuk Khotik, Tuk Bila dan kanak kemakan semua dan kepada Tuk Nebel kita Pucuai kita Ceroboh dan juga Porosok tu Tuk Nebel kita noya tu dan kepada Oboto tempat tes sendiri dan juga kepada hadirin hadirat
muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang mana dia ikuti, yang mana bersama dengan ambo di tengah, di bawah sekolah ni. Dan di bawah, di bawah sekolah, bangunin sekolah besar ni. Begitu ramah sekali buat kita malam ni, di tengah padai pun banyak tu lah gelap tu. Ramah deh. Dan juga yang dia ikut dalam YouTube ni. Ni, tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat di luar sana. Yang mana dia ikut dalam YouTube ni beribu ni, beribu ni. Lebih banyak pada malam ni lagi dalam ni. Biasanya YouTube ni sosok ni beribu, 2000 orang. 2000 orang. Nak ya dalam YouTube ni ramah dan ini. Duk tengok. Duk titah tengok apa kita ni dah. Dia tengok live shot nak ya tu, shot dia tengok shot. Ni 2000 orang lebih nak ya tu. Itulah ibu-ibu ayah-ayah di malam ni sekadar ninglah. Untuk malam ni di sini, abang terima kasih banyak-banyak kecil besar tua muda, kau ibu dan kau bapak semua yang bersama dengan ambo pada malam ni, sama-sama kita hayati dalam dalam membina keluarga kita, mendidik anak-anak kita supaya menjadi keluarga bahagia dunia juga akhirat. Maka di akhir ni ambo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.